sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'nu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa nafa'a wa intifa'a wa ifadah wa istifadah. Walhasa ana tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalala ta'ala al-khair. Ibtiga'a wajihillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilma ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya wahabu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, antini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi tamu-tamu kita mengucap syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan hidayah taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala mampu lagi kita hidup di bumi Allah subhanahu wa ta'ala dan dapat melakukan benda-benda yang Allah ta'ala syukur di atas kamu. Jadi sebagai permulaan ataupun mukadimah kepada rehlah mahabbah yang kita akan pergi ni, berapa minggu lagi? Dua minggu lagi. Jadi sebagai persiapan lah, mungkin benda ni ada setengah sebahagia daripada pok kita biasa dah pergi ke Mekah ke pergi jalan tu biasa dah. Mungkin lebih banyak pada hamba pun tak tahu nah, pengalaman berjalan tu. Cuma sebagai persiapan kita nak beritahu lah, macam briefing lah sikit kita nak kecek. Sebelum daripada kita musafir ni, kita takut ada orang apabila sebut gijale, dia pahal gijale supaya pergi melancong, pergi berderak, pergi gapur dia. Jadi, rehlah mahabbah ni kita kena pahal. Perjalanan kita ini satu pelajaran. Dan kita akan jumpa dengan penat dan letih. Takut ada orang pahal dia setting tu nak pergi tu jalan sedap, suka, tidur, rehat, pergi main saji, kau gapur dia. Haa, selok lah lagu tu. Jadi kita kena pahal dulu, kita nak pergi ni, kita nak pergi ziarah. Kita nak pergi tempat-tempat sejarah. Penat sikit. Semua kena setting kata penat. Penat dulu. Rehat tu memang ada tempat rehat. Bukan kata tidur belecah cedok. Tidur molek. Tapi kena pahal dulu kita nak pergi ziarah ni. Sebab kalau kita setting kita nak pergi rehat, penat sikit. Ah pula. Oi, bakpul lah pun ni pengok. Ah, jadi ngepek. Jadi sebab itulah rehlah mahabbah ni. Kena pahal kita nak pergi belajar. Macam pergi belajar lah. Macam kita nak pergi belajar, nak pergi berkenalan dengan benda baru dalam hidup kita. Bukan kata nak pergi happy-happy. Betul, kita pergi akan ada suka tempat pergi deraknya, suka belakang. Tapi settingnya pertama tu letih sikit. Letih sikit. Jadi apabila rehlah mahabbah ini tujuan dia itu belajar. Tujuan dia belajar. Maka penat sikit. Dan tujuan dalam kita, program kita pun banyak susun benda-benda lagu tu. Tak ada lah banyak orang kata, eh mana, tak pergi beli ke, tak pergi derak, ambo nak pergi shopping. Haa, sudah lagu tu. Ada kita akan susun tapi kebanyakannya, masa kita akan habiskan dengan belajar pergi ziarah gapo dia. Pergi ziarah tempat-tempat gapo dia apa semua pergi belajar. Biar pahal lagu tu dulu. Jangan setting nak pergi rehat, nak pergi gapo. Sebab orang pengalaman-pengalaman setengahnya, makcik-makcik kau, pakcik-pakcik kau, habis-habis dia pergi setting, dia kata dia nak pergi macam melancong rehat. Apabila pergi melancong rehat, dia penat kau sikit, payah sikit. Ah, sudah. Takut jadi merungut, jadi gapo. Jadi kita harap peserta-peserta rehlah mahabbah pehe dah. Pehe. Jadi kita pehe gapo dia. Kok kita nak buat ni. Rehlah mahabbah ni, maknanya kita pergi belajar. Mana? Oh, itu nak pergi alik kata. Nampak suka tolak kat sana. Depan tak apa, tak ada masalah. Tak ada suruh buat ke apa dia, suruh praktikal ke apa dia soalnya. Tak ada suruh jawab ke apa dia. Tak apa, suruh sikit. Bagi orang tengok ramah. Jadi apabila kita pergi ni tempat belajar, kita akan pergi ni rehlah belajar. Jadi banyak programnya memang kita susung, memang di Mesir. Sama ada kita sampai di Mesir, lepas ni kita akan ziarah banyak tempat. Di Mekah sendiri pun kita akan buat, kalau insya Allah kita duduk
3 hari di Madinah, 3 hari di Mekah, lebih kurang gitulah perjalanan dia. InsyaAllah kalau sempat berada di Mekah tu, kita akan buat sehari sekali lah umrah. Nak buat acak tu terpulang dah. Jadi kita akan bimbingnya sehari sekali umrah, maknanya 3 hari dan 3 kali. 3 kali umrah. Nah, masa lain mungkin kita nak pergi ziarah tempat-tempat tertentu. Jadi umrah tu insyaAllah lah. Kita akan habiskan 3 kali umrah. Nah. Jadi sama ada di Mesir kita akan ziarah ramai-ramai tempat, di Mekah, di Madinah kita ni jadual secara umum dulu. 3 hari kita akan berada di Madinah, belajar sembahyang Jumaat, ziarah Nabi, gapo dia tempat-tempat sekitar tu, beli barang sikit, kalau orang jatuh, kalau nak beli kain ihram pun boleh beli situ. Boleh beli di Madinah. Kalau ada hok rumah pun ikutlah, bawa hok rumahlah. Nah. Lepas tu, kita akan pergi ke Mekah. Ziarah di Mekah pula. Lepas tu, buat umrah 3 kali. Seminggu. Lepas tu, kita akan pergi ke Yaman. Yaman lah sekali lah. Yaman ni tempat ambo belajar lah. Jadi, kita akan pergi ziarah banyak tempat lah. Dan kita akan mengalami 3 negara. 3 negara kita pergi ni. 3 negara. Pertama, Mesir. Ia ada cuaca dia. Ada suasana dia. Jadi, ramai kalau tak biasa, ia terkejut. Terkejut ni sama ada mental kita terkejut. Akal, wah, tak biasa tengok orang lagu ni. Gapa dia lagu ni. Kejut dengan orang. Kejut dengan perangai. Kejut dengan suasana. Akal kita. Tubuh kita. Jadi kalau orang biasa sakit, harap bawa obat. Bawa obat. Orang kita biasa duduk terhati sini. Sebab obat di sebelah halik sana, tanah harap ni dia tak guna obat pak kita. Contohnya kita guna obat Amerika. Kita guna obat Amerika, sana dia guna obat Jerman. Salah. Kecik Jerman lah kita, Nazi lah kita, Opel dia. Jadi, tak biasa, tubuh kita tak boleh nak terima. Dengan cuacanya, dengan keadaan. Dan sekarang kita pergi musim sejuk dah. Musim sejuk. Ada setengah-setengah tempat tu salji. Tapi kita tak pergi kat salji lah, sejuk. Sejuk sana jangan kira. Orang boleh biasa, orang boleh kering, sejuk biasa ya. Misalnya, orang boleh bukit sejuk biasa ya. Jangan kira tempat kita ni. Pertama kita sebut keadaan dulu, suasana tempat orang ni. Sejuk dia lagu lain. Sejuk dia, bukan sejuk supa kita, sejuk supa hujan, sejuk dia. Dia ada sejuk. Gapa dia? Sejuk saji gitu. Ni kau niat. Sejuk. Sejuk dia, sejuk salji lah. Panas kata. Jauh kau tu kali. Jadi apabila kita pergi 3 negara, Mesir dia ada suasana dia, dia keadaan dia. Mekah ada suasana, ada keadaan dia. Kalau siapa dia pertama kali pergi Madinah ni, suhu dengan sejuk lah. Suhu dengan sejuk. Memang kalau pergi kali pertama memang kejuk. Oh lagu ni sejuk dia. Memang kejuk. Siapa pelikat kejuk. Bukan kata sejuk sedap-sedap boleh buat tidur tu. Sejuk siapa pelikat kejuk sikit. Lepas tu di Mekah, okey biasa tu. Di Yaman pula, ni. Pada pasir lah sikit dah. Jadi kena bersedia. Kita raya awal lagi. Namun kata kita menjanjikan bulan bintang tempat ni. Macam ni. Tempat ni kena belajar lah. 3 negara. Jadi kita pergi. 3 negara. Mesir. Mekah, Madinah dan Yaman. Jadi perjalanan kita. Seminggu, seminggu, seminggu. Jadi dalam 21 hari, dalam 22 hari. Nah, 3 negara kita pertama, suasana. Nah, 3 negara kita kena bersedia. Kedua, perjalanan. Nah, perjalanan ni bukan dekat ni. Kota Baru ke Macam, ke jangan. Daripada so negara ke so negara, naik kapal terbang. Apabila naik kapal terbang ni, antara masalah lah. Biasanya yang berlaku, pengurusan dia lah. Orang tak biasa naik kapal terbang ni selok lah. Bukan suka tunggu bah weh. Naik gate dia saja, nak pergi cari gate dia, kena naik kereta api setengah-setengah tempat tu. Jadi persiapan kita royak supaya, jalan sungguh. Ambo ingat mudah ya naik, jangan buat macam waris kita, curik lagu tu. Jangan. Hok dia bawa kereta, bawa kapal terbang bukan waris kita tu. Dia pakai bawa tinggal kita. Jadi sebab tu lah.
gapo-gapo dia arah ketua rombongan kita akan arah gapo-gapo dia deh. Ha, supaya mudah perjalanan kita, takut ada sesak. Patu hok di Mekah di Madinah sebelum kita kecek tajuk umrah gapo dia, kita royak suasana dia. Mekah di Madinah ni lebih-lebih lagi kalau di Madinah di Mekah. Di Madinah ni boleh kira lagi sebab Madinah ni tenang. Madinah ni tenang. Orang tak kaluk lah mana, tidak ada masalah gapo dia, tak ada istilah sesak. Ramah-ramah betul, tapi kita tenang nak pergi mana. Kebarangkali kemungkinan tersesak payuh di Madinah. Orang tak kaluk lah mana. Tak tahulah suasana pada hasil negara ya. Mekah lain, Madinah lain. Madinah ni relax, kita boleh jalan, boleh gapo dia. Ah, Mekah ni ya. Tempat orang tumpu yang jadi tempat dari kaluk. Bak tandah saja pun masalah. Masalahnya gapo dia? Masuk pintu lain, tubik pintu lain. Tandah dia sangat pelik. Balik sana bunyi lagi. Kalau orang tak biasa masuk tandah sesak, dia kata susuk dibunyi. Padahal dia tukar cari tangga. Nak supa belakang. Kita masuk tangga ni, dia tangga masuk eskalator gitu, turun bawah, supa belakang. Masuk tu kat tubik, eh. Bertukar dah masih diharap. Ah sudah. Kita masuk tangga lain ni. Dia supa belakang, tandah dia dia buat jadi pening. Sebab tu kalau nak turun tandah kau gapo pertama kena ada teman. Patu kena ingat nombor tangga dia leh. Ingat nombor tangga tu. Check out. Oh ahli-ahli kita, ahli khidmat kita nak pergi ikut belaka. Jadi kena apa nombor tangga tu. Turun dengan naik apa nombor tangga. Sungguh banyak sungguh tangga dia. Nyanyalah. Nama kita tak tahu. Lah ni pula tengah buat ada pembangunan pula di sekitar Masjid Haram tu. Kohalah menjadi kaluk. Jadi kaluk. Eh, tapi insyaAllah umrah kita insyaAllah sempurna lah. Oh, masalah kerja-kerja dia tu lah. Ha, tu sebagai persiapan dari sudut teknikal dia panggil. Teknikal dulu, masalah tangga, biasa orang sesak, nak pergi ke tandas, ingat nombor tangga. Kalau tak ingat nombor tangga, memang lagu tu lah. Hamba bawa ayuh hamba sesak, apa-apa hamba tak boleh nak cara dah. Dia. Siapa sesak orang biasa, standard. Kusuk kali jumpuh mula. Jadi, tak, siapa tak boleh payuh sangat tangga ni. Hamba pun pasal jenis, darat juga tak tahu alik-alik jatuh. Naik otu, eh, bertukar dah, ratai mana. Tak tahu, kita pun tak kenal. Baru ni dia nak supa belakang. Baru ni dia lekat kat sama. Eh, rasa? Ah, sodok. Pas kali pertama ni, gak capung hati kejut. Benda luah pulak. Basah darat pulak. Nak cuing orang tak boleh pulak. Ha, tu masalah komunikasi. Ada masalah juga. Jadi, secara kasarnya, supaya tidak timbul masalah, sentiasa berhubung, tanya ketua rombongnya kita. Lepas tu ada gapo-gapo royak sikit deh. Nak pergi mana-mana kau gapo supaya tidak timbul masalah. Lepas tu kalau bak kalau di Mekah tu lah tangguh deh. Tangguh nak pergi ke tandah. Antara punca orang sesak bukannya susuk di bunyi. Jin kau gapo dia memang ada situ. Tapi semua pergi tandah belakang. Masuk tandah tak tahu. Tobik tak tahu kau mana. Nak supa belakang pakai pening. Eh ambo mari ikut kanan saat ni kau kiri. Ah, ya supa kereta lah. Tu kalau orang kat supa KL kena kona pula masalah pula. Tu sebagai teknikal dulu nak royak suasana. Lepas tu di negara orang ni kita nak pesan kita jangan buat supa negara kita. Di negara orang kita jangan buat supa negara kita. Jangan buat supa Kelantan, jangan buat gapo. Negara dia. Kita pergi tempat dia kita ni pendatang. Kenapa hai dulu? Ayat perkataan pendatang. Kena ingat sungguh. Ni ada pok kita pergi nak buat supa ni Malaysia. Nak suruh orang ikut dia, masuk ke supa dia. Oh, hamba tak boleh nak lagu ni. Apa berat? Nak buat orang pengak, nak buat kabu. Selok arah. Jerit titik air mata tak boleh buat. Permintaan air kita. Nah, hamba nak makan lagu ni. Ah, selok. Oh, ni kita kena terima. Apabila perjalanan kita, di antara kita boleh belajar dalam perjalanan kita ni, rehlah ni, makan ni. Oh, kena belajar. Belajar sikit-sikit. Kita akan buat. Kita akan minta daripada ketua rombongnya suruh masuk cara Malaysia. Memang 2-3 lekok boleh nasi arak lepas pada tu. Tengok nasi arak tu jadi naik bulu romo. Tak tahu buat apa. Makan tu selalu kira. Makan memang tak boleh makan tu. Dia jadi naik seringah jadi. Tengok Allah lah. Jadi teringat masuk ke. Tapi antara benda yang kita boleh belajar, masuk ke. Makan ni dia. Maka sebab tu lah. Kalau orang ada masalah macam perut, kogapo dia, jenis tak boleh masuk. Kena cadel lah luar buat. Ambo biasa kalau kau ni, ambo makan gini. Kena cadel ni. Sebab kita tak tahu perut masing-masing, nyakit masing-masing. Nih, sebagai persiapan.
Jadi apabila kita pergi negara orang ni, kita pendatang jangan buat orang tua panggilan ni macam metoh. Oh, jangan. Antara perangai popok kita ni, dia ingat dia duduk Malaysia lagi. Buat macam dia tua rumah. Duk arok engkau, gano, buat kerja lagu ni. Ah, jangan jaga mulut negara orang. Nah, kita ni demo pandai kita pendatang. Pas satu benda di tanah Arab ni, kita pergi tanah Arab belaka. Mesir ya benua Afrika, tapi benua Afrika kecil Arab juga. Nah, pok dia sekalipun dia masuk dalam kategori bukan sebenarnya tanah Arab dah, benua Afrika, tapi dia masih bercakap Arab juga. Supaya Arab. Orang Arab ni ada satu penyakit, orang ni kena perhati. Jangan buat benda-benda yang menarik sangat perhatian orang Arab. Masyarakat dia jangan buat benda-benda yang menyebabkan jadi pok dia tengok sangat. Kerana ada satu penyakit dipanggil penyakit ain. Arak ni dia ada satu penyakit ain. Sengaja ke tak sengaja, dia akan badar belakang. Penyakit ain ni penyakit kapal dia pula. Nabi kata, innal aina lahakun. Sesungguh penyakit ain ini, ya benar-benar wujud dan berlaku. Kapal dia? Orang yang kena menyakit air ni sakit tiba-tiba. Haa, ni tanah harap ni. Pak kita mungkin jarang berlaku. Mungkin pak kita tak tahu lagu mana, menyakit lagu lain. Pak dia ni sakit tiba-tiba. Kalau kita buat benda yang menyebabkan pak dia tak suka ke gapa dia, dia ada satu benda. Dari hati, orang harap lagu tu. Air ni asalnya pandangnya jahat. Pandangnya tak puas hati. Haa, jangan buat. Jadi banyak beralah dah. Kita banyak beralah. Pergi tempat orang kau jangan duk berdebat. Bak nak beli kain tudung kau, beli sejadah, siapa nak bergocoh dengan tu arak. Jangan amal gitu. Sebab kalau kita nak pergi ke Mekah dengan umrah, kau gapo niat nombor satu. Kecek janganlah. Kecek besar, kecek ngapu. Kecek gini, kecek gapo dia apa semua. Di Mekah, di Madinah ni subhanallah tu hai buat. Sekalipun kita nampak bangunan moden, tetapi benda-benda pelik ni sangat banyak berlaku. Lebih-lebih lagi mulut nak jaga. Lain kita musafir, sebab itulah dalam Al-Quran, dalam hadis pun sebut, apabila dia nak pergi ke Mekah, wala rafasa wala fusuqa. Jangan kecek karut. Jangan duduk fasik, jangan buat benda-benda hok karut, berdebat dengan orang lah. Kecek besar lah, duduk gini, berdebat. Macam-macam. Benar. Nabi larang apa dia? Ha, ni jadi masalah. Nak pergi ke Mekah. Takut benda berlaku, benda hok di luar jangkauan kita. Nak pergi tempat orang ni. Nah, tak ada Tok Bomo. Tok Bomo tak boleh nak lawan, dia kena hok tu gak selok. Jadi, banyak benda kita akan belajar pergi negara orang ni. Belajar jaga mulut. Belajar jaga hati kita. Belajar jaga gon ni. Nah, tindakan kita. Jangan buat kata, ya ambo kapu ambo. Cekak orang tak kenal ambo. Nemo tak kenal ambo. Ah, kecek lagu tu. Nemo orang mana? Eh, cakap tak kenal ambo soho kapu ambo. Haa, jangan buat dia. Dia harap dia tak kenal orang. Sebagai persiapan supaya tak berlaku masalah dulu. Nah, umroh lepas ni kita akan kecek cara dia secara kasar. Lepas tu benda-benda teknikal dulu kita sebut supaya persiapan. Nah, apabila lagu tu pergi ke Mekah, kau gapa dia, hok perlu kita takut gapa dia, hok ke Mekah, lagilah. Mekah, Madinah, Mekah hok berat lagi tu. Nah, kena jaga mulut, jaga perbuatan, jaga perkataan kita. Eh, kita berharap kita buat umrah ni diterima oleh Allah Ta'ala. Dan rehlah kita nak pergi belajar juga diterima Tuhan dan dikira pahala kebajikan. Kita pergi ni niat kata nak pergi ziarah orang aling, nak pergi tengok tempat-tempat hok itu. Maka dikira perjalanan kita itu pahala ibadat. Eh, Nabi kata dalam Al-Quran pun ada sebut, siru fil ardi. Jalailah kamu ke bumi Allah Ta'ala ini, fanzur. Tujuannya supaya kamu nak lihat. Kita pergi ziarah ni, nak lihat lagu mana orang yang berpegang dengan agama Tuhan, dengan orang yang melawan agama Allah Ta'ala. Tengok suasana, tengok budaya. Lagu mana? Kawasan tanah harap ni kawasan dakwah para nabi-nabi. Maka kawasan nabi dakwah lagu mana? Kawasan macam-macam kita boleh tengok dalam perjalanan kita. Kalau di Mesir, suhunya cerita Nabi Musa. Nah, Nabi Musa. Sebab dakwah dia bergocoh dengan Fir'aun, situlah tempat dia. Bukan kapu bagai. Jangan duk royak kata, belakang rumah hamba dia dulu. Balok. Jangan duk karut lagu tu. Jadi,
Perjalanan kita tengok kalau baca cerita Nabi lebih nampak real lagi. Lebih nampak betul lagi apabila duduk tempat tu. Nampak sedap lagi suasana. Dan kalau diame kita akan bawa pergi jalan ziarah tempat-tempat masjid-masjid yang berusia 1400 tahun. 1400 tahun dibina tahun 43 Hijrah lebih kurang lagu tu. 43 Hijrah ni dalam 1400 tahun. Jadi kita boleh tengok masjid-masjid zaman Nabi lagu mana? Masjid-masjid zaman Nabi lagu mana? Bukan masjid zaman Loni tu jelo, comel-comel. Tapi masjid zaman Nabi ni lagu mana? Masjid tak ada kubur lagi, masjid atap biasa. Ha, kita boleh tengok. Masjid 450 tahun, 900 tahun, 900 tahun. InsyaAllah kita akan pergi ziarah berlaku. Dan tempat-tempat banyaklah benda-benda. Sejarahnya hak diamil secara khususnya. Gitulah. Hak secara umumnya kita nak kecil. Lepas tu, bagi perempuan pula lah. Bagi perempuan pula, pakaian di Tanah Harap ni mesti baju warna hitam. Jubah warna hitam, kelekung labuh, kalau boleh kena tutup muka. Kena pakailah. Biar lama tak biasa weh seru pelik weh pakai lagu ni ni. Supo ninja kau gapo dia kena belajar. Kena hormat tempat orang. Nah, sekalipun kita kata ada hukum kau gapo dia, dok hormat suasana tempat orang. Lebih, kalau boleh di Mesir lagi kita belajar pakar dah. Di Mekah pakar, di Yaman pakar. Di Yaman ni wajib kena pakar lagu tu. Biarlah kita kata amun nak pakar warna-warni, wajib kena pakar warna hitam kerana budaya dia sangat sensitif bab wanita. Orang Tino tak pernah buka muka. Tak ada orang buka muka. Aib tempat dia. Maka kita pergi buka muka. Pendapat tak ada. So, sebab dia buka aurat. Tapi menyebabkan orang jatuh situ jadi pelik. Kata, ya Rabbi, amu ketar kenalin. Tak biasa tengok muka orang tinggal. Jadi, jangan buat suasana Malaysia di tempat orang. Dimitok sangatlah kata bagi perempuan. Belajarlah, tutuplah lagu mana. Sebab sana aib. Tak pernah tengok muka orang tinggal lagu tu. Jadi, pergi tempat orang, kita tiru budaya dia. Itu pelajaran dia bagi kita. Sekurangnya kita, oh, amu besok lah. Biar ada semenjamin seminggu pun. Orang lagu ni orang Tino dia. Jadi belajar untuk kita. Masalah kita nak klik Malaysia, nak pakai lagu lain, tak apalah. Tapi orang Tino kena jaga pakai kita. Janganlah. Kalau buka muka memang selok lah. Tak tahulah orang Arab macam-macam kena ngepek lambo. Dia akan cari. Siapa dia? Pala pengak dia. Main siapa dia ketua dia? Dia akan ngepek. Dia awak bawa orang Tino buat apa pakai lagu ni? Jadi supaya pelancong mari pak kita pakai skirt saja. Jadi bagi dia tak ada masalah tapi suasana tempat tu sangat masalah jadi. Jadi menghormati tempat orang ni Nabi Muhammad ajar juga supaya kita menghormati tempat orang. Ada orang tu nyawa kerah. Ada setengah tu kalau kita agak berusia dah, makcik-makcik kau gapo dia. Lepas ni di airport kita akan briefing sekali lagi kecek mengenai pakaian. Tu penting tu. Nak dengar briefing awal ni supaya persiapan pakaian. Nyawa kerah supaya hidup buat rumah dia. Mungkin tak kembali gantung ya. Eh tak apa, biasa. Eh jangan buat lagu tu ni tepat orang. Sekalipun orang tua, jangan buka muka. Tak ada orang buka muka. Tu antara persiapan teknikal dia kita panggil. Hak pengisian dalam bab kembara ni banyak lagi. Hak ni hak masalah. Kita nak petik-petik benda-benda hak kemungkinan kita kena intibah dia panggil. Kena beringat, tu pakaian. Pak orang jatuh tak ada masalah lah. Orang jatuh tak ada masalah. Cuma setengah tepat tu, pakai kain pelekat lah. Macam di Yaman ni, kain pelekat pakaian yang paling sesuai dan sopan sekali tepat dia. Seluar tak berapa comel lagi. Jubah kau, jubah nampak orang alih sangat. Pak ada tepat tu, tak boleh pakai serban. Benda tu sangat, serban ni benda sangat mulia di sisi dia. Maka kita pakai piyuh biasa. Biasa kita aling setara mana pun. Wali kau terbaik biuh gitu pun. Okey, kena pakai standard. Sebab suasana dia wali saat tu tu. Kalau pakai serban ni, kau boleh pergi Isra Mikraj tiap-tiap hari. Tengok, lagu tu. Jadi kita nak hormat tempat orang. Jadi banyak kita belajar. Sebab tu dalam musafir ni, Nabi kata, kita nak kenal perangai seseorang, hendaklah kamu musafir bersama dia. Nak tahu perangai orang, kita musafir dengan dia. Tahulah, orang ni jenis penting diri kau.
orang ni jenis banyak kecek ke, orang jenis ni jenis minat kritik orang ke. Ha, maka. Jadi apabila kita musafir, banyak kita belajar, kalau nampak tak molek, kita boleh beki. Sebab itulah Nabi suruh musafir supaya kita boleh belajar ubah perangai kita. Eh. Ada nak tanya-tanya dulu sikit-sikit. Hak masalah bahagia perjalanan, bahagia jalur sebelum kita kecek ni, kita we hok ni dulu. Teknikal dulu. Kalau nak nanya ke lagu mana, kita briefing awal sebab takut di epok ni, takut tak ada. Tak ingat ke gapo dia sekuenya, poin-poin tu boleh siap rumah kita dah. Ni siapa bawa beg dah di epok. Allah. Tak royak kata kena bawa gotu. Ah, oh ni kata tak gon ni. Ah, jadi kalau nak nanya untuk sebagai teknikal dulu sebelum kita masuk kepada umrah tu, ah, boleh nanya dah. Ni ketua rombongan kita Ustaz Syazwe dengan Ustaz Fakhrul Razi dah. Dia ni selaku Ustaz Syazwe ni model madrasah. Ni SU madrasah. Jadi dia akan jadi ketua rombongan kita, gapo-gapo rojok dia lah. Nak tanya kau gapo dia dah. Masalah pakaian, benda boleh bawa, benda tak boleh bawa. Nah, benda-benda tajam jangan bawa lah, klewer lah, badik lah. Kalau biasa bertikai dengan orang pun sipil rumah dulu. No, kalau tidak, gaknya berhujung ke demo lah. Ada sebelum kita mula umrah ni, ada nak nanya soalan teknikal lagu tu lah. Soalan teknikal gitu dulu. Hak benda hak kita, gapo dia, obat gigi ada jual kau duduk sana. Ha, nak tanya, takut-takut nak tanya lah. Nah. Ha, kita buka dulu. Takut ada nak nanya dulu. Apa soalan gapo dia? Pengisian tak apa, tak usah mikir. Hijau air popok dia dah. Nak pergi ziarah siapa dia, kau gapo dia, dia ada dah gapo-gapo. Cuma persiapan mungkin nak nanya kau gapo dia. Masalah tekek, kau masalah gapo dia, kau gapo dia, boleh nanya dulu. Ha? 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 Lepas ni kita akan pering kertas, kita akan bagi. Maknanya kita boleh tengok dah. Tepat-tepat mungkin kita akan ziarah. Lepas tu, gapo dia lagi nak royak? Boleh royak lah. Gapo dia nak royak kepada peserta sebelum kita start? Ustaz kursus umrah dulu. Ada soalan tak? Nak nanya peserta, takut nak tanya gapo-gapo persiapan kau. Kali-kali pertama kau ziarah. Kejut juga lah. Tiga negara kita pergi ni. Tak ada orang payah nak buat tiga negara ni. Perjalanan kenderaan tu masalah. Ada nak nanya kau sebelum kita dah start ni kan? Aku tak berhenti dah. Kau start kereta api. Payah nak beri. Nak nanya apa-apa ni? Tak apa. Mikir takut soalan. Kabar-kabar tanya soalan. Saat ni janji tak cerita. Tanya soalan. Suruh tanya soalan dah pulak. Tak ada persiapan nombornya. Jadi hari ni kita fokus kepada antara pengisian di dalam rehlah mahabbah kita adalah umrah. Umrah ni kita nak kecek. Nabi sebut dalam hadis kata al-hajju wal umratu faridatani la yadurruhuma bi ayyihima badata. Dalam hadis kata Nabi kata haji dan umrah itu hukum dia adalah fardu. Tidak menjadi masalah. Mana-mana yang kamu nak buat dahulu. Nak buat umrah dulu boleh. Nak buat haji dulu boleh. Cuma, betul ke umrah ni wajib? Ya, umrah ni wajib. Siapa dia yang ada duit untuk pergi umrah, tiba-tiba tak pergi umrah ketika dia hidup, berdosa. Nak faham itu dulu. Maknanya kalau orang first time ni nak pergi umrah, dapat pahala wajib dia. Kerana dia tak tunai lagi umrah hidup dalam hidup dia. Tu pendapat muktamad dalam mazhab kita. Umrah itu wajib sebagaimana haji juga wajib. Lepas tu, ada orang tu kata, amu nak pergi sekali ngaji lah. Kaya orang tua kita nak ekonomi ke. Lain kita pergi haji, baru kita buat umrah. Ya, betul. Boleh-boleh buat lagu tu juga. Tapi jangan kita sebab kita mampu buat umrah, kita tinggal kerana nak tunggu, nak buat dengan cara haji. Ada orang tu tangguh-tangguh, berdosa dia kerana dia mampu buat umrah. Haji lah ni memang payah. Kita akui. Memang
dari sudut duit, dari sudut gapo memang perlu kepada belanja yang sangat besar. Tapi umrah tidak memerlukan belanja yang besar. Jadi sebelum kita nak lepas ke fardu ain wajib haji, lepas ke fardu ain umrah dulu. Itu pendapat muktamad dalam mazhab kita. Cuma orang-orang kapur dah guna duit banyak tu gak, kita pakai pergi sekali dengan haji lah. Nah, tapi lagu tu ambo nak raya, kalau kita ada kemampuan nak pergi umrah, tiba-tiba kita tidak pergi umrah ketika hidup kita, kalau meninggal berdosa sekali semua hidup. Haji tu mungkin tak ramai ada orang tak mampu dalam hidup dia, tak mampu. Kalau tu tak apalah. Ramai boleh excuse lah. Ramai boleh pengecuali dalam bab haji. Tapi kalau dalam bab umrah, ramai orang boleh pergi tetapi kebanyakannya nak tunggu buat ngaji. Ha, ni masalah. Kalau sempat buat, alhamdulillah lah. Kalau tak sempat buat, dikira menangguhkan benda yang kita mampu. Nah. Jadi haji ni, umrah kau gapo dia, Nabi kata, sekali seumur hidup tu wajib hukum dia. Dia panggil wajib Islam. Wajib, wajib hukum panggil. Dalam hidup kita, wajib sekali umrah. Lepas pada tu, sunat buat sampai 3 kali. 3 kali umrah. Lepas pada tu, sunat 5 tahun sekali umrah. 5 tahun sekali kita pergi ziarah. Tempat kita tu semayah sekali ni. Kiblat kita ni. Sunat kita pergi ziarah. Lepas pada kita buat 3 kali. Sunat kita pergi ziarah 5 tahun sekali. Kita tengok Kaabah. Sunat. Bagi orang mampu lah. Bagi orang tak mampu supaya ibadat sunat lain lah. Tak boleh nak buat lah. Nak kata gua nak. Tapi siapa dia ada. Makna kalau tiap-tiap tahun pergi umrah. Tak boleh juga lah. Nampak. Bui ke orang lain pula lah. Nah, kalau kita mampu buat tiap-tiap tahun, bui ke orang lain lah. Hak afdahnya berbanding kita buat sendiri. Hak moleknya 5 tahun sekali. 5 tahun sekali pergi tengok Kaabah kita kalau kita pakai semayah tu. Biar awak naik seh sikit. Baru semangat nak semayah. Kadang-kadang naik semangat dah. Oh, masuk umrah. Nah, gerak mutawih. Hai, bila nak bangun tahajud, pukul 2 kawan tu, duk uluh orang lagi, selok terkeking dah tidur. Eh, balik umrah tu tak pergi surah. Tak pergi dengan ngajar. Ha, ni pelik juga satu masalah juga. Tain duk umrah tu bukan main. Gerak tu gak, kawai tu bangun tu gak. Kecek ngapu semaya, tukar kaki belak. Nah, nak jaga dia. Pukul 3 bangun dah. Balik Malaysia, tak ada tak maru. Senyap, balasa pun tak pergi. Kain erai gantung buat pamerai lagu tu. Buat kenangan. Kenangan umrah. Oh, buat lagu tu ya. Majlis tak pergi, gani tak pergi. Oh, ni masalah juga. Dia panggil naik ses. Naik ses masa tu lah. Jadi tujuan kita pergi tu nak belajar supaya kita menambah baik ke dalam agama kita. Nah. Ha tu, 5 tahun sekali. Perjalanan hukum haji dan umrah ni lagu. Nah. Maka apabila haji dan umrah, perjalanan kita sebut dengan perjalanan kita lalu, kita akan pergi ke Madinah. Apabila pergi ke Madinah, kita akan masuk dengan halal dipanggil. Tak pakai kain ihram, tak ada niat gapo dia lagi, kita pergi ke Madinah dulu. Sampai ke Madinah, kita akan duduk di hotel dan seboleh mungkin semayalah di Masjidil Nabawi. Kalau orang jatuh tak ada excuse lah. Kalau orang tino nak kata lagu mana, boleh pergi main sekitar Masjid Nabawi itu, jangan masuk dalam masjid sahaja. Nah, masuk tempat gapo dia panggil datang radio tu tak ada masalah apalah. Jangan di masjid tu. Di masjid tu tak boleh lah. Sebab orang kalau orang tino uzur kau gapo dia, tak boleh nak masuk nak kata lagu mana. Maka pergi kita akan ulang jemaah lah, ziarah lah gapo dia, nak beli barang pada masa tu persiapkan kita. Kita beli kain ihram, kalau orang tak ada pergi beli kain ihram. Bapa tak pergi beli maiding, tak beli gapo. Amo nak sebut kelebihan. Belanja di tanah haram. Belanja duit, kita habiskan duit di tanah haram. Kalau kita beli kain umrah sini. Kain umrah kau haji kau gapo dia. Kalau ada dah tak syarat kata kena pergi beli sana. Ni ambo nak royak kalau orang ada duit nak buat pahala. Nah. Kain ihram kalau kita beli misalnya harga dia 50 riyal sini. Nah. Ha oh, tu hai bayar 50 kali 10. 500 kita boleh pahala. Kalau kita beli di Madinah, beli di Mekah, di tanah haram tu, maka kalau harga dia 50 ya, tu hai bayar 100 ribu. 5 juta kita boleh. Oh bayar 500 kali 5 juta. Eh, rasa orang tak pas matematik pun tahu 5 juta ni besar mana. Biar dia tak kira, tapi dia tahu banyak lah. Ya, dah berdua juga lah kalau 5 juta ni.
Itu belanja. Sebab tu orang kalau kelik ke Mekah kau di Madinah banyak beli. Beli barang pun itu limit in Cina pun. Ya betul, tetapi kita beli mana? Beli Mekah tak serupa kita beli di tempat lain. Ni ada orang buat trip. Masa di Mekah tak beli, tak apa kita siapa di Malaysia kita beli di Maiding, baru kita bagi. Betul, boleh pahala juga. Tapi hok kita beli Mekah, kena angin Mekah tu. Ya beza tu dah. Kena angin Mekah nyong suasana kita beli situ, belanja sangat besar. Pahala sangat besar. Sebab tu dalam kitab kata, apa kita beli apabila kita beli barang-barang ibadat. Ibnu Hajar sebut di dalam kitab. Dalam kitab manasik haji dia, apabila kita beli barang-barang ibadat lah, barang-barang ibadat, beli piyah, beli kain telekung, beli kalau orang tina baju hok tutup aurat dia, pakai ibadat belakolah. Beli tu seboleh mungkin jangan tawar. Tu dalam kitab kata. Bak apa tak boleh tawar? Kerana pahala dia banyak sangat. Seolah-olah kita macam tak sih pahala, macam tawar menawar lah. Untuk pakai ibadat, kalau nak beli, nak beli muka lain, nak beli kasut, nak beli gapo dia, hok belah tu, tak apalah nak tawar. Tapi pakai ibadat, kain ihram, kau kalau yatim kain ihram lah. Tali pinggir kau gapo dia, kain serban kau gapo dia, molek-moleknya. Yang bagi sayur gianya, disunatkan jangan ada istilah tawar menawar. Misalnya dia tak mahal sikit. Nah, mungkin cuy. Oh, dia awak beli berapa? Oh, saya beli 100. Oh, mahal. Saya beli 2 ria. Saya tekan kakak nak tu arak. Mari kita pergi beli. Jangan rasa menyesal. Kita duduk di Mekah ni, jangan rasa menyesal. Piti kalau kita buat taubat. Kalau menyesal tak boleh lah. Nyanyo lah. Pasal guru kita pula, oh, jenis pasal tak mengaji juga. Dia cuek kita. Bodoh. Kita pun mari kena kata bodoh sebutir juga. Allah, hamba tak besar 100. Orang 2 ria yang gon. Biar. Jangan ada rasa Allah menyesal. Okey. Nyanyo kita bayar dah gapo dia. Neh. Ah, biar aja perasaan lagu tu. Biar mudah-mudahan klik Malaysia pun biar ada perasaan lagu tu. Hon niki 2 ria balo. Lera habis mimi goreng kedai orang. Otak bahasa malu ke orang perangai tidak membina dia panggil. Apabila lagu tu, perhabis pitis sana, kita pergi di Madinah, beli persiapan. Kalau orang jatuh, belilah. Beli kain ihram kau, gapo dia, apa semua. Pisah cukur kau, gapo dia, kau, benda-benda kita perlu, gunting kecil kau. Nah, untuk kita cukur buat umrah. Kena belilah, jangan ajak, oh, gunting kamu nak pinjam dengan demo. Jangan, kena kalau kita nak isih, kena buat umrah sore. Ambo orang lain klik, ambo nak buat lagi, ambo nak isih. Kita pergi di tanah ingkau, gapo dia, apa semua, pergi sore nak buat umrah. Siapa dia nak cukup cakap nak minjam dengan orang. Ajar beli guti kecil. Seria yang guti kecil. No, beli tu tak dari-dari. Guti ngamu, okey beres. Ni nak nak pinjam orang. Jangan setiru Pakistan. Jangan duduk setiru Bangladesh. Mari setiap pinjam orang. Jangan. Ajar lagu tu pakai ibadat kita. Lepas tu ajar suka tolong orang. Nah, ya kalau di Mekah ni, kalau kita tolong orang. Rasa 100 orang. Mari minta tolong dengan kita. Tolong guti ya. Kita start ya. Cara dia kalau nak guting orang ni soal masalah lagi. Sebelum kita masuk rukun haji apa. Kita tak ada guting rambut lagi. Macam-macam. Haji. Tolong guting. Kita pah guting rambut orang. Selok kita. Kita tak guting rambut kita lagi. Kita tak ada tahlul lagi. Kah pergi guting rambut orang. Orang naik semangat. Macam-macam. Tolong pulak. Kah. Bayarlah kambing. Ingat eh. Silat kerok kambing sekor. Berapa tak tahu. Mekah lah ni harga kambing. Tak tahulah harga kambing berapa. Eh. Kalau bos orang, dua orang tak apa. Ni bahas sekali guting. Berapa orang ni cuma ni. Haa, kambing lah kita. Asroko Badru. Kering lah pitih jawapan dia. Kena bayar dam. Kesilapan lagu tu. Jadi, persiapan beli pakaian di Madinah. Nah, beli kapal dia. Kita akan jalan berhenti di Zil Hulaifah tak? Berhenti di Bir Ali. Haa? Lepas tu niat. Situ. Jadi perjalanan dia daripada Mekah, daripada Madinah nak pergi ke Mekah, kita akan berhenti tempat niat ni, dipanggil Mikot. Mikot tempat kita niat untuk buat umrah. Orang nak masuk ke Mekah ni, dia ada kawasan. Hok Nabi Muhammad tunjuk sendiri. Daripada sebelum Malaysia, sebelum Halikoni, kalau nak lalu, nak pergi buat umrah,
Kena lalu ada satu tempat nama Yalam-Lam. Dia bukit, satu bukit di Yamen nama Yalam-Lam. Kalau kapal terbel, ni. Pramugari kata, Haji tu, niat ni, lalu Yalam-Lam. Kawan tu duduk selok tidur. Tak tahu, berat. Kena perhati kita jangan buat staikap pun eh. Nyanyo kita terlepas tempat ibadat. Orang lain niat kita bangun-bangun. Eh, jeduh tu. Ah, sudah. Hamba tak ingat niat lagi. Nyanyo lah kita buat kerja air lagu ni, kena dam. Nak masuk Mekah ni tu yang buat Nabi Muhammad ajar yang ada tepat poin-poin dia. Nak lalu ni, siapa dia niat umrah, jangan litah. Jangan lebih daripada orang ni. Kena niat dulu. Nak niat sebelum rumah boleh. Tapi payuhlah kita nak jaga dalam ihram ni. Nama kebagai ni niat dah. Kapu ni niat dah kak. Nga kai ihram nak isih Rabbana. Nga umrah kita nak pergi payuh. Jadi payuh. Jadi nanti orang suruh apabila siapa cepat-cepat dia, kena sebelum lalu tu jangan lepas pada tu mesti kena niat. No. Maka kita daripada Madinah ada satu tempat nama Abyarul Ali, Bi'rul Ali panggil ataupun Zil Hulaifah. Perjalanan dari Najaf betul tak? Jalannya Najaf dah. Ha, jalannya Najaf daripada Madinah kita akan naik bas. Kita tidur di Madinah dah 3 hari, semayah Jumaah gapo dia kena tu arak gapo dia beli baranglah. Barang-barang di Madinah belilah. Nah, sunat beli bagai sikit sebagai tanda kenangan kita dengan Nabi lah. Nah, mak kita akan pergi ziarah kekasih kita belakolah Nabi Muhammad. Pergi ziarah, pergi ziarah. Nak pergi tidur situ pun boleh. Dan ngambo syur ke, banyak ke berada di masjid berbanding di hotel. Hotel ni memang kita letih penat. Bukan kata tak sewa tidur di hotel. Tapi banyak ke kalau boleh duduk habis ke masa di masjid. Malay ko kita pergi duduk pergi selawat. Maka antara amalan paling molek di Madinah adalah berselawat. Sebut semacam nama Nabi Muhammad. Ikutlah guna sallallahu alaihi Muhammad selawat kita hendak biasa buat, banyak ke berselawat. Kalau boleh duduk di sekitar masjid Masjid Nabawi itu, kalau boleh duduk di Masjid Nabi sendiri. Masjid Nabi ni kecil lah. Dia panggil Raudhah, kecil lah, tak besar. Hak ni hak Nabi buat sendiri. Masjid dia sendiri, hak paling ikhlas atas muka dunia sekali, Nabi lah dia buat masjid. Hak lain, masjid hak dibuat oleh kerajaan sekarang lah. Ikhlas atau ikhlas, hamba tak tahulah. Nah. Ha, jadi, boleh main kawasan tu. Kawasan tu nak tanda dia, nak kenal dia, dia ada tiga megah lah. Masjid kat makam Nabi tu ada sekitar. Kalau kita tengok, ada sekitar masjid tiga megah. Hak tu saja, duduk main kawasan tu. Biarlah duduk bucu mana pun. Duduk dalam kawasan tu banyak selawat kepada Nabi. Niatlah nak supaya nak mimpi temu Nabi dan banyak dah pengalaman orang boleh temu dengan Nabi di tempat dia sendiri. Baca selawat, baca selawat, baca selawat. Biarlah orang lelaki ke orang perempuan boleh niat lagu tu. Temu dengan Nabi. Yo, boleh tengok Nabi. Kalau ada rezeki, boleh. Ya Allah, boleh tengok Nabi. Selawatlah. Lepas tu kita pergi tepat-tepat lagu tu niat, Ya Allah, Ya Tuhanku. Oh ni pengalaman lah. Hamba malah nak royak takut jadi benda tu jadi napuk khayalan sangat. Jadi masa pergi tepat-tepat lagu tu niat nak jumpa dengan wali tu. Kekasih tu. Hak tina ke hak jatah, Ya Allah, Ya Tuhanku. Tunjuk ke sore kekasihmu. Mari selalu. Dia akan tunjuk lalu. Maka kalau dia tunjuk tu kena tengok. Oh ni wali tu lagu ni rupanya. Kadang-kadang dia mari uji kita. Kadang-kadang dia mari cungit kita. Kadang-kadang dia mari tanya khabar. Kadang-kadang dia bercakap benda-benda yang orang ni hamba tak kenal tapi dia tahu kehidupan hamba. Jadi banyak benda pengalaman. Hak ni kalau boleh masing-masing biar ada pengalaman. Rasa masing-masing. Tak bolehlah hamba nak dengar cerita demo, cerita hamba tak ada. Rugilah. Biar ada pengalaman masing-masing. Dan hamba sangat berharap dengan ziarah ni masing-masing ada pengalaman rohani dia panggil. Pengalaman spiritual, pengalaman kita lah. Ikutlah peribadi pengalaman. Mudah-mudahan di samping anugerah boleh ziarah, boleh gapo, kita dapat anugerah benda-benda lagu ni. Jadi di Madinah banyak ke berselawat. Tu adat kita di Madinah banyak sebut nama. Tu dia ada situ. Duk sini pun selawat dah, tak tiga dah, tapi di Madinah banyak sikit. Apabila belilah sebeh, nama ke sebeh pun tak saya beli, nak ngira ke, kena pakai sebeh. Nak kira sebuti boleh. Maka selawat banyak, kita akan pergi, tolak pada hari ketiga, hari keempat tu nak pergi ke Mekah. Nak pergi ke Mekah, daripada Madinah, kita akan berhenti di satu tempat nama Zil Hulaifah.
Betis itu bagi orang Jatah, dia ada masjid dia, gi bilik air selalu. Siap lalu kain ihram pisah cukup minyak atas. Sabun waktu pagi. Orang Tino pun lagu tu juga. Tiga, empat benda ni. Orang Tino tak boleh pakai kain ihram lah. Kain dia lah. Mungkin kata, apa suruh pakai kain ihram. Dok pakai kain dia tu lah. Kain ihram jugalah. Panggil kain kanon dia tu lah. Jadi, pergi bilik air. Sana memang orang pergi cari bilik air. Pergi cukur. Benda-benda yang sunat cukur, kita cukur. Lepas tu, kalau janggut panjang-panjang, sunat tering. Takut takut gugur lah. Sunat kita tering pendek sikit, biar jadi kukuh. Kena teh gini, buat gini. Sebelum kita niat air ni, kita buat gini dulu. Jangan ada cabut masalah pula. Kita buat gini. Haa, main gini. Haa, tak ada. Haa, kukuh belakang. Okey. Cukur kapal dia, mandi kapal dia, pakai kain ihram. Pakai kain ihram ni jangan pakai bagi berjahit. Cicing tak boleh pakai je, tak boleh pakai sipir belakang. Goni boleh pakai lah kapal dia. Bik untuk buat goni tu boleh lah. Semua pakai kain duala, kain tuala. Mula kita sebut kain tuala. Memang ujian sungguh pakai kain tuala. No. Pakai kain tuala, kalau ibadat pakai kain tuala pelik. Cuba kita pergi balasuh pakai kain tuala lah. Bagaimana perasaan? No. Depan orang ramai, setengah orang tu jadi suasana sangat tak selesa. Ha, tu ujian belakang tu. Lepas pada cukur belakang, mandi sunat ihram dia. Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Mandi gabaria, ambil minyak atas, comor. Minyak atas yang kita minat lah. Comor di tubuh dia. Comor di tubuh, pakai di tubuh. Tempat-tempat yang bau ni kita comor. Sebab umrah ni, kalau orang tak jaga kebersihan pening. Kecik Inggeris orang belakang dia. Jadi kena pakai minyak atas supaya tak ganggu orang. Tu Nabi ajar belakang tu. Kita hidup ni dengan orang ramai, kita apa pelikat lagu tu. Pakai minyak atas di tubuh sebanyak mungkin. Okey, pakai kain ihram. Pakai kain ihram, lepas ni kita tunjuklah. Cara pakai kain ihram. Kau nak tunjuk lalu? Mana? Ada kain ihram? So, Aki ambil. Biar kat Aki. Cukin kau. Dia ambil kain air dalam rumah. Dalam rumah. Dia tanya. Jadi, cara pakai kain air kita ajar sikit dia. Takut apa. Muka kain dua lah. Silap pakai sekali lakuh tengok subhanallah. Tiga orang nampak. Nampak? Bukan kata dua orang. Tiga orang nampak. Jadi masalah. Berapa orang mari? Jadi ada adik kecil, ada ramah. Jadi jalan. Jadi ada orang tak pakai, tak pandai pakai kain. Tak besok kan? Kadang-kadang jadi sesipu sangat, jadi kepik, jalan pun rebuh. Jadi masalah juga. Cara yang selesa, cara yang mudah nak berjalan. Kalau orang sesok-sesok pun kita tak jadi panik. Lepas tu kena pakai tali pinggir lah. Tak biarlah demo bisa, hero, bakilah pun. Minta tolong. Jangan jadi cerita lah. Jadi cerita. Muka mokcik dengan pokcik pegang. Katanya pokcik tu, awak jangan duk tinggal lah saya. Awak pegang ya saya. Pegang tu kat dia, kain ihram mokcik dia. Pegang. Siapa habis pegang kain ihram saja. Pakcik dia nak tolak ke depan. Tak tahu dah ke mana dah pakcik tu dia. Dia pergi kain ihram saja, dah pergi tu gak. Jangan jadi lagu tu. Bisa setara mana, bak kilah kain pelekat. Jangan. Nyo tarik dia orang gak. Soho pakai gitu, viral tahun 2024. Pakai soho nama kita seluruh entero dunia kita. Jadi, apabila lagu tu, pakai kain ihram, pakai tali pinggir. Di syuker sangat, pakai tali pinggir. Biarlah kita kata bisa, pakai tali pinggir. Ambil kain selah lagi, kain ihram, balut. Balut seluruh tubuh. Balut gini dulu. Jadi ada setengah orang tu, kain ihram tu kain ihram lah. Kain ihram lah. Mana kalau ahli atas tu ada setengah orang tu, dia beli kain serban. Kain serban panjang, nak ambil berkat ke. Maknanya kain serban ni bekas hamba buat umroh. Nak buat pakar, nanti kelik ni. Ikutlah. Tapi biar munasabah lah. Namun kain warna-warna ni lah, jangan lah. Warna putih. Kain serban kau, kain sebar kau, kain syar kau, cari yang besar warna putih. Boleh juga. Yang penting, sunatnya warna putih. Warna lain tak apa, tapi pelik sangatlah. Suhu dengan gitu kita. Siap, pergi masjid dia. Masjid Zil Hulaifah, semayah dua rakaat. Saja aku semayah, hak tina, hak jatah lah gitu juga. Hak tina pun mandi ke apa dia, cuma minyak atas tubuh. Sebab kita nak se'eh dengan tawah ni perlu rejak, tak tahulah. Sebesar-besar kain umrok kain haji tu basah jeruk. Besar kain kau ni. Sama-sama kapek kau sikit, kecil-sikit kain kau ni. Kau sebar dia tu basah jeruk, tak tahulah. Kena kita jenis banyak isi pula, Allah tak tahu. Perah rasa.
Jadi apabila lagu tu pakai minyak atas hok tino kau gapo dia, okey. Gi lepas pada sudah mandi, lepas pada itu gi naik atas masjid, saja aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu akbar. Maya 2 rakaat. Lepas pada sembahyang 2 rakaat, doalah. Ya Allah ya Tuhanku ni hamba ni mari nak buat umrah, ya Allah terimalah umrah hamba. Doalah. Gapo-gapo permintaan kadang-kadang ada orang buat umrah khas untuk hajat dia. Ya Allah ya Tuhanku, aku buat umrah ni atas nama hajat gini-gini. Ikutlah gapo dia macam-macam amalan orang dia. Apa penting niat molek-molek. Lepas pada tu amin. Ha niat. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi taala. Sahaja aku berihram untuk umrah. Sahaja aku niat umrah dan berihram untuk umrah kerana Allah Taala. Ha ihram dah lah kita ni. Dalam ihram dah lah kita ni. Saat ni sebelum niat ni pakai kain ihram pun tak jadi lagi. Jangan gaduh niat ni. Apabila lagu tu lepas pada sudah belaka zikir niat umrah. Apabila niat umrah dalam ihram dah kita. Lepas ni kita akan sebut gapo dia benda hak boleh buat dalam ihram. Apabila duduk dalam ihram so saja zikir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Naik bas belaka kita akan zikir hak tu daripada Zilhulaifah sampai ke Mekah. Sepanjang bas tu. Ni sepanjang bas tu tidur, keking. Tak zikir. Nak kata dosa dok, tapi kita nak kata kita pergi Mekah ke. Nah, jadi zikir biarlah kita tak seikut orang ramai-ramai kita sebut juga. Eh, labbaik Allah. Tu zikir sunat bagi orang umrah. Zikir lain tinggal dulu. Tinggal dulu zikir lain. Zikir talbiyah dipanggil. Talbiyah. Sebab tu kalau orang meninggal ketika umrah, Nabi Muhammad kata dia bangun hari kiamat sambung. Labbaik Allah. Mulabbiyah. Orang mati dalam umrah, apabila hari kiamat bangun tu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah. Sambung umrah dia. Jadi tu zikir orang umrah. Haji pun lagu tu juga lah. Nah. Apabila zikir jenera tidurlah gapo dia sampailah di Mekah. Ha, kita siap dengan perjalanan. Sampai di Mekah, kita akan pergi siap cepat-cepat ni pakaian ni. Ada orang, oi tak selesa ambo lagu mana nak kencing lah, takut lagu ni lah. Takut kau kena minyak atas lah gapo dia. Jadi takut selesa. Okey, ikutlah sampai bila-bila. Pergi sampai tu kita akan sudahlah bawah. Tawah ni kita akan masuk. Sama ada kita nak pergi tok barang dulu di hotel ke, ataupun nak pergi ke masjid direct ke, itu suku pasal lah. Tapi lepas pada misalnya kita tak pergi di hotel, okey, pergi sambung umrah kita tak sudah lagi ni. Siapa di Mekah, pergi cari pintu. Neh, ha, pintu. Pintu ni dia sebelum sikit daripada mana kau nak buat gotu. Nak Kaabah. Kaabah, mana Kaabah? Mana Kaabah? Ada Kaabah. Tu Kaabah. Mana baju tu tak ada? Haa, Kaabah kita ni. Bukit besar ni Kaabah nak kata Allah kecil. Puluh kali boleh hamba buat lagu ni. Bukit lagu ni ni. Kaabah ni besar dah. Haa, Kaabah dah lebih besar pada ni lagi ni. Tengok tu bangunan tu. Otak siap tu dah. Kaabah tu besar lagi. Besar sikit lagi. Jadi kita akan putar 7 kali bangunan lagu tu. Pelik sungguh ibadat ni. Mutaligak gitu ya. Nah, bukan kata berzikir saja. Mana pakaian baju tak? So, apa lagi baju? Jadi apabila kita sampai di Mekah, kita akan tuju pitu. Nama pitu apa dia? Pitu apa dia? Masuk di Mekah tu. Oh, masuk di Kim Pahak pun tak apa. Dia ada pitu tu ya gini. Haa, ni handset ni. Tapi ambo nak royak dah. Allah. Oh, ambil. Haa, ni contoh ni lah. Contoh ni lah. Tengok perhati. Bakal kalau orang tak biasa. Kalau orang biasa, tak panik lah. Haa, ni Hajarul Aswad. Biarlah handset pun. Eh. Ni Hajarul Aswad contoh kita nak pergi. Haa. Hajarul Aswad ni bentuk Kaabah. Hajarul Aswad, ya bucu ni. Haa, ni sebelah ni ada pintu Kaabah. Ada ruang sikit, ada pintu Kaabah. Eh, ha. Alik kau ni, dia ada satu lingkaran. Depan ni, mana so ada, ada benda so lagi. Oh, ni kau ni, kita ambil bunga ni. Bunga ni nampak comel, nampak duduk saja. Ha, ni makam Ibrahim duduk sini.
Ha, duduk sini. Makam Ibrahim ni tepat kaki Nabi Allah Ibrahim jerit, nampak paklon ni. Bekas tapak kaki dia duduk dalam kristal. Nah, oh, berapa tel tak tahu berat kristal tu, yak dulu lagi kristal tu. Duduk sini. Ha ni Hajarul Aswad, pintu Kaabah, biga tu dipanggil Murtazal dah. Ni ada macam mama putih lagu tu. Patu ada benda separuh bulat sini. Dipanggil Hijir Ismail dipanggil. Nama dia Hijir Ismail. Ni lepas ni kita royak lagu mana leh buat umrah. Hijir Ismail separuh bulat sini. Ha, patu sini ada slogan mah dipanggil. Slogan mah pancu air mah. Tepat Kaabah ni dia tak ada bumbung, jadi slogan air sini. Neh, oh, dah buat daripada mah slogan mah. Mota kok ni? Hok ni Hajarul Aswad, hok ni dipanggil Rukun Yamani deh. Rukun ni maknanya bucu deh. Bucu ni yang mengadap kepada negara Yaman. Ni. Negara Yaman sambung ke Malaysia. Ingat eh, kita perjalanan kita daripada Malaysia, ikut ni, ingat. Kita mari ni, kita mari sebelah kok ni. Malaysia, Likah Yaman, ah tuju ni rukun. Ni alik kita ni. Dia tunjuk alik kita. Rukun Yamani ni panggil. Eh, Rukun Yamani. Jadi kita akan masuk pintu. Pintu ni. Pintu ni. Ataupun pintu ni. Dua pintu. Lebih kurang pintu ni. Sebelum daripada Hajarul Aswad. Jangan masuk pintu ni. Sudah nak start umrah lagu mana. Tawah dia kena start di Hajarul Aswad. Start dia tu di Hajarul Aswad dah. Jadi kena masuk pintu sebelum daripada Hajarul Aswad. Pintu kok ni boleh? Tak tahu lagu mana rupa baru nelo ni kaya tukar semacam. Lo ni tak tahu kita pun pening juga. Tak tahu cuba cari pintu lah. Jadi yang penting, dia kita ita tak kupas depan ni tak tahu. Neh, oh, jadi, kena orang yang biasa, kena dia biasa. Mari kok ni boleh? Mari kok bucu ni boleh? Kita akan pipik lah. Mari. Apabila mari tu masuk tu tengok Kaabah. Oh, memang suasana tu memang. Sangat mendebarkan bagi hati. Kita kalau orang pertama kita duduk semaya, duduk mengadap dia, tengok depan mata. Masuk tu besarlah dia, besar tu. Oh, warna hitam serguk besar gitu. Ah, sunat apabila kita tengok Kaabah tu sunat doa. Doa ke Kaabah. Ya Allah ya Tuhanku tambahlah kemuliaan Kaabah. Ya Allah ya Tuhanku berkatilah. Sunatlah gitu. Tengok tu. Nah, sunat wi isyarat tanda membesarkan Kaabah. Masuk selu-selu. Ikut orang. Jangan pergi hunggar kau sepak selipar. Selipar, sebagaimana masyhur dah selipar tu biasalah. Jangan niat. Selipar ni kan hilang. Sebut gitu wajib tentu dah hilang. Sebab tu mulut kena jaga sangat di Mekah ni. Sebab kita pergi ke umrah ni sebenarnya nak ajar hati kita. Nak ajar mulut kita jangan cepat kritik orang. Jangan cepat sekor tak comel dengan Tuhan. Maka nak berlatih 3 hari tu kita lagu mana nak jaga hati kita. Biar jadi molek berlaku dengan orang. Umrah pelajaran paling hebat sekali dalam bab hati. Kecil sikit seru gitu ah Tuhan tunjuk selalu. Nah. Siapa ni masuk ramai-ramai apa kita nah. Ha masuklah hok pakai umrah. Maka apabila lagu tu hok kata okey masuk. Sunatnya tiga yang pertama. Mai pakai. Ha, siapa dah lah pakai. Neh. Nak ajar pakai deh. Ha, pihak. Tak ibu kau mana nak umrah sikit. Jadi kain ehre ni. Cara pakai dia, pandai berlaku. Dah siapa yang nak ajak takut selok. Ramah pun kita selok. Ni. Ni kain ehre. Cara pakai dia ni tarik lagu ni. Gulung kau ni. Tekir kau ni, gulung. Gulung kau dalai lah. Gulung kau dalai. Repih kau ni, gulung je. Ni. Okey. Ha, tu dia. Tengok cara ya. Tengok. Kalau kita melakuk. Dia gelulung masuk. Dia kalau kita silap buka. Dia berup selok. Kalau makcik tak selok orang tengok. Jadi gelulung ni kena cari orang gelulung. Cara pakai lagu ni lah.
Jadi kalau kita tarik, oh, dia kau kelulung masuk. Jadi dia tutup aurat kita. Jangan dok tengok orang sebelah. Tu poci tu pakar kain sengit. Jangan-jangan dia mazhab lain. Kena mari sebelah India, sebelah Pakistan. Kain tu alam san ni pakar. Jangan kita kata, eh, soh pula wakil je lagu tu. Eh, soh dia. Eh, mazhab dia ni. Mazhab kita wajib kena tutup pusat dengan lutut. Kena jagalah aurat. Terbatal ni. Tak soh tawah kita. Sebab tawah ni keadaan dia kena ada air semaya. Kena tutup aurat. Jangan kena najis. Jangan kena najis di tubuh kita. Waktu tu kena jaga dulu. Eh. Buat lagu ni. Ha, okey. Meh. Meh. Oh, ngoyak ke mana boleh, meh? Tak pergi umrah lagi. Sobah. Cabut ni. Jadi, sebelum saat ni, masa lepas pada kita mandi, pakai lagu ni, pakai tali pinggir. Di show ke? Okey, selimut gini dulu. Eh, pala tak payah buat selimut gini. Selok. Okey, tak payah. Pala jangan tutup dah. Panas setara mana, serah sejuk kau lagu mana, jangan duk tutup pala bagi orang jatuh. Kena buka. Tengok, Tuhan nak ajar kita dengan Tuhan ni, jangan ada belum ke apa dia. Buka pala. Setengah orang kata, eh, hamba kalau tak akan serban kau, jadi nampak pelik. Duk kita dengan Tuhan lah ni. Eh, biar jangan ada gapo-gapo. Jangan rasa besar, jangan rasa gapo. Jadi Tuhan nak ajar pecah. Piyong. Ah, lagu tu. Nak buai kesombongnya kita. Ada setengah orang ni. Oh, hamba orang besar cakap. Eh. Gini, okey. Nak buat lagu mana boleh selit sini apa? Selit. Ni? Selit sini. Okey, selit gini. Tarik-tarik sikit. Okey, buat gini. Semaya dua rekat sana ni. Eh. Semaya so, sana ni. Oh. Semaya lagu ni. Tutup. Tutup bahu. Jangan buka lagi. Buka nanti-nanti. Lepas ni ada tempat buka. Maya sudah gapo dia dalam bah pun lagu ni. Sudah gapo dia sapa sat ni leh. Sapa. Sapa buat kita akan bawa. Bawa jalan ni. Ni rukung yang mani. Rukung yang mani. Jalan. Ha. Nak start ni leh. Okey. Tukar belakang. Oh jatuh ni. Ha. Ni tengok ni. Bucu ni. Tarik leh. Jangan silap. Bucu sipu lagi kau. Tarik putar kat ni. Naik atas. Eh. Ha. Sunat lagu tu. Buka baru. Nabi suruh buka. Eh, biarlah lama segi nak kata lagu mana tu. Memang ibadat dia lagu tu. Zaman Nabi apabila Nabi buat umrah. Nabi kata sahabat. Ayat sahabat buka baru. Buka. Ha, ni payah kita nak buat sikit. Dia kena. Bunga anuk ni. Payah sikit lah. Bunga anuk ni. Sebab orang ramah. Kalau tempat terik kosong tak apa. Ni orang ramah nak unggah gitu. Ya sunat kita jalan gini. Buat gini. Buat gini. Ha, sunat jalan gini. Ha, sunat jalan gini lah. Tahun umrah, sunat jalan gini. Sikiah kita lakuh. Tapi kita buat gerok okay, banyak. Tiga kali round, hok ni. Buat cara lakuh ni. Start daripada sini, okey sini. Ni Hajarul Aswad. Apabila siapa di Hajarul Aswad, jangan lorak. Semua orang keselur sini. Hok ni terpangona ni. Apabila Hajarul Aswad, kita pun tengok kau ni ada lapu hijau. Kalau ni ada lagi, tak tahu lapu hijau. Ada. Ia bertentangan dengan kau ni ada lapu hijau. Bererti, bau kane kelapu hijau ni jaga bahu kita ni. Tak sah. Kedah kau ni kau. Gini kau jalan. Ah, tu karut belakang tu. Jangan nak tiru orang dah. Jangan nak kata, eh, apa kau ni? Nak moci tu, nak siap gini. Duk gapa. Jangan. Kita duduk gini. Yang moleknya duduk gini. Tapi takut orang tolok. Jadi tak boleh gerak lagi. Mula-mula ni kena duduk gini. Mudah lalu. Kalau orang tolok pun kita bahu duduk gini lagi. Sampai sini ketua kita akan kata Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Neh, ataupun Rabbana la tuzigh qulubana. Bawah jalan. Jalan. Jalanlah ikutlah. Kalau kau jauh, yo kau dekat kau. Cuma ketika tawah ni jangan buat style cerita nustan lah. Ni pegang tangan buruh kau. Pegang Kaabah. Jangan duduk main. Pergi Kaabah. Jangan situ. Kita dalam mazhab kita dia ada kawasan ni. Di bira Kaabah ni dia ada macam seming gitu deh. Seming putih gitu. Jangan solong tangan masuk dalam seming putih tu. Tak sah. Ni kan kita solo gini, kita duduk main gini, tak sah. Tangan kita ni masuk dalam kawasan. Ya kena luar daripada ni. Tu tanda. Dulu apabila Kaabah rutu, Kaabah asal dia besar tu.
Apabila orang kafir Quraisy kata, ah, kita kena buat, tak boleh buat sebesar dulu, ia buat kecil sikit. Maka tu Kaabah. Maka kalau kita rasa supaya kita duduk dalam Kaabah, tak sah. Ya syarat, tawaf ni kena keluar Kaabah dalam masjid. Buat apa sah ke mana? Dalam masjid, luar Kaabah. Buat lagi mana tawaf sekitar tu. Nak berenai, kau nak naik helikopter, kau nak naik jet, nak naik roket, kau berapa dia berang-berang, ikut terpulih kepada kita. Kau dekat, kau selamat, kau jauh. Oh, baik-baik. Kalau nak dekat atas, Allah, sekali putar, supaya 7 kali sini dah. Kita, kalau nak naik kenderaan, misalnya ada, ada yang apa dah, motor, ada helikopter, tak tahu helikopter ada, kau boleh motor, macam-macam kenderaan ada. Eh, jadi pilih kita, api afdolnya, munggu mari jari-jari, oh, pergi dekat lah, turun. Eh, jangan tengok pilih. Oh, ramah. Eh, tak segi nak atas. Duduk, dia kita turun bawah, kita tak rasa ramah. Oh, tu tak tahulah. Tuhari kemulia, eh, tempat lagu tu. Kita pergi tu turun, nampak ramah. Pergi nampak, boleh lah jalan, boleh ke apa dia. Nak selesa tak boleh lah, nak berkewa tak boleh lah. Eh, pergi siapa sini? Bismillah, waitin apa? Bismillah, ya Allah akbar. Bismillah, ya Allah akbar. Jalan. Jalan, 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 jalan. Haa, ni, ni pintu Kaabah. Jangan paling ni. Ni yang nak tunjuk cerita ni, nak kata, oh, kena paling cerita duduk. Ni antara tempat mustajab doa, ni pintu Kaabah. Dia ada ruai sikit. Di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah ni, dia ada ruai sikit. Ni panggil Multazah. Multazah ni, sunat kita berdoa situ. Kalau orang tina, doa jauh sebab orang jatuh saja situ. Tapi kita tengok tu arak je bahagia gitu ya. Tak cara. Sunat tu kita tepek ini. Ini. Haa, sunat lagu ni lah. Di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah tepek gini, pipi kita tepek ini. Haa, lepas tu kita. Ni bukan tak asuk dah. Tu cara sunuh lah. Cara yang Nabi ajar disebut dalam kitab. Kata, tak seh ni berat kata. Doa molek-molek tepek di Kaabah. Eh, tak lagu tu cara dia. Nabi ajar dah. Tepek gini. Ni. Haa, gini. Lepas tu doa lah gapa-gapa. Ni sebelah ni Hajarul Aswad, sebelah ni pintu. Gilah. Oi tino payah sikit tak tahulah. Waktu kena usahalah ngejah sikit. Cuma gini. Tain kita buat ibadat, kalau boleh jangan menyakiti orang. Biarlah lepas benda sunat siapa perikat sakit hati orang tak usah. Neh, tak padah dosa kita sakit hati orang di tempat lagu tu dengan pahala sunat tak boleh lawan. Eh. Nak kambuh pahala sunat kita dengan dosa kita buat kena orang tu tak padah lagi. Neh, jadi kalau selepas tak apalah. Cuma buat isyaratlah. Cuma masuk tawah ni jangan buat isyarat ni ambun royak ni. Namun pergi siapa tepek tu. Eh jangan. Masalah ni. Gi ke okay, tawah. Tawah. Oh ni ikutlah. Oh ni makam Ibrahim. Nak kau ni bubuk ni. Kau ni jauh sikit. Lepas tu dia ada ruai sikit Hijik Ismail. Neh. Tawahlah. Ni masuk ngona ni bahaya. Ni ngona ni, jangan ngona ni. Tak selepas baru. Lepas ngona ni jaga selalu. Ah, jangan. Oh, jalan. Eh, muta ni. Ah, ngona ni pula jaga. Jaga. Ha, jalan. Eh, siapa? Oh, jalan. Siapa kau rukun yang mana ni? Eh, sunat buat isyarat. Tak sunat siu tangan eh. Sunat buat isyarat aja. Siapa daripada rukun yang mana ni? Siapa kau sini? Rabbana atina fid dunya hasanah. Sunat doa situ. Ikutlah itu, ikutlah doa gapo-gapo. Doa gapo-gapo dia leh. Ikutlah permintaan kita nak supaya kuat iman, kau gapo keluarga bahagia, kau gapo dia. Tu terpulih pada kita. Hak sini ni Rabbana atina fid dunya hasanah. Okey, so. So tawah. Cari sebeh hak 7 putih. Sebeh hak 7 putih. Neh. Jangan tak bawa gapo satu takut kita. Ambil sebeh ke yang ada ni jual macam-macam sebeh. Hak 7 putih lah, tarik senjo. Sah. So. Jangan hok longgar. Kena hok longgar tu. Eh, 3 tu. Ah, jangan hok longgar. Cari hok molek-molek. Hok jenis. Bos senyuh-senyuh tu tak kosak dah. So. Okey, so dah. Awak. Buatlah putar tu sapa 7 kali. 7 kali. Okey, habis 7 kali dah. Okey, lepas pada sudah. Kita pun sunat. Masuk hok nombor 7 gini dah. Kita gini. Mula-mula sunat dekat dah. Sunat dekat. Pada kali hok ketujuh tu kita mula nak kejauh dah sikit. Supaya nak tubik ni. Kalau tidak, kalau tubik kita. Dia seorang lagi. Nak tubik orang sekat. Memang payah. Jadi kita mula dah. Kau jauh. Jadi nak berah dah.
Apabila gitu, okey. Abi lah, Abi. Jangan sebut, Abi. Hamba khusus dia sebut Abi. Jok hamba nak bawa, ya Abi. Namun kata, orang kena sebut Abi kau. Dok saya sebut Abi. Sudah tu, okey. Semaya ni, makam Ibrahim. Memang ramah. Terlalu ramah orang okay, nak semaya. Sunat semaya, saja aku semaya. Sunat tawaf dipanggil. Nah, semaya sunat, sudah tawaf. Kan orang. Wallahu akbar. Makam Ibrahim. Penuhlah sekitar ni. Eh, jadi benda-benda lagu ni kain tawah jangan duk tengok ni, takut paling dada. Duk tengok hon ni, duk tengok god tu. Jadi paling dada. Jadi masa tawah tu fokus kepada ni. Jangan terbuka aurat, jangan setuh najis, jangan setuh ngoretino. Pas cara dia lagi air semaya kebal. Bang air semaya kebal, bukan tak batal tapi kebal. Kebal ni lagu mana kita ambil air semaya pak mazhab. Mudah. Kalau berlaku gapo-gapo maya pak mazhab ni lagu ni. Ambil ismaya cara mazhab Syafi'i dengan sunat-sunat dia. Tai ambil ismaya kalau basuh kepala tengok, basuh ke habis. Jangan mazhab kita sah dah, mazhab lain tak sah. Jadi sapu kepala habis. Nah, otino jate pun sapu kepala habis. Tai basuh anggota gosok. Jangan cucu saja. Mazhab Maliki kena gosok. Wajib gosok, kena gosok. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab lain, Mahambali kata kena. Khoma, wajib kena khoma. Mazhab lain kata wajib khoma ni. Jadi buat benda sunat kita tanya ambil air semaya tu, buat dengan sunat-sunat kata gosok kau apa dia, maka air semaya kita menurut pak mazhab sah. Mudah kalau berlaku gapo-gapo, ai amo kena ikut ah. Payah pula. Takut oritino tak boleh nak kawal. Kita jangan buat tasawuf. Tak boleh. Pasal orang lagu ni. Hak penting kita jangan setuh orang tino. Jangan kita kekek. Alik belakang tu tak tahu makcik tu duduk tepek atas belakang kita dah tak sedap cara. Tak sedap cara. Dia nak buat lagu mana kita yang hak penting kita jangan tepuh dia. Kita jalan cara kita lah. Orang oh, kaki tu tak payah nak kata nak kata lah. Jalan. Selagi mana kita tak nampak kita tepuh orang, okey beres. Sudah semaya. Belakang. Apabila kita pakai lagu ni tiga tepat dia. Tiga kali dia. Kepak, gini mula lah. Eh, orang kata gini mula. Okey, buat mula. Petang semaya, kain patah bahu. Okey, semaya. Semaya. Belakang tu. Lepas pada tu, tengok. Tengok eh. Lepas pada sudah semaya, ikutlah. Kalau dia ikut belakang kau lah. Mulai afdahnya, belakang makam Ibrahim. Sekalipun jauh, ikutlah. Memang orang maya pas belakang tu lah. Apabila sudah, tengok sebelah kiri. Ya tulis. Sofa. Ha, nak sikin dah lah. Tawah, lagi sini. Ah. Apa lo? Ah, sudah. Apa ini? Anak tak tahu tu. Dia kena ada orang borok. Sebab-sebab rubah dia. Kita duduk ngapa kau ni. Ha, ikutlah kau mana pergi. Pergi masuk sofa. Sofa ni dia tempat jalan gitu ya. Tempat street panjang gitu. Eh, ah, sofa. Sofa sebelah kanan kau sebelah kiri. Sofa ni kau nunggu kan ya? Saya tak ingat lah. Sofa oh, lo ni jalan dia. Hamba tak tahulah lo ni. Oh, tak baik dengan JKR dia juga. Duduk sini. Misal contohnya, contohnya sini dia. Ni sofa, nomor ruah. Kalau tikat bawah, cari molek, cari hot tikat bawah. Kau gapa dia, dia ada batu dia. Ada bukit sofa. Oh, ya ada sofa ni. Sofa ni kau ni, nomor ruah kau ni. Jadi start di sofa dulu. Ada batu sikit-sikit dia. Doa. Kalau nampak lah, tak nampak kali Kaabah. Doa menaik Kaabah. Doa lah kata, ya Allah, ya Tuhan ku terima lah. Se'en amba, ibadah amba, kapa dia ajak kita doa. Kita pun unggah. Unggah kau ni lah contohnya ni. Unggah kan, payah nak unggah tu. Ikutlah unggah kau ni lah. Unggah kau ni. Ya ada tanda. Oh tak dekat tu lah, tak dekat. Oh tanda ngagah pun dia. Haa, gini lah. Ha, sopa ni, ha. Perapik ni sopa dengan maruah contohnya ni. Kita pun saya boleh sopa lepas pada doa gini lebih kuranglah. Kita akan unggah. Bukan unggah jala. Jala siapa ada lapu hijau. Kenapa ada lapu hijau? Jangan nanya apa yang ada lapu hijau saja ke ha, ada maksud dia. Lapu hijau sini siapa depan tu. Ya ada lebih kurang ruang dah. Boleh kira lah jauh lebih kurang situ ke situ. Situ sunat orang jatuh lari sekuat mungkin. Sekuat dah. Saat ni lagi gini dah. Tak ni gini ni. Kalau tawah sunat jalan lagu ni. Dia panggil berlari anak lagu tu dah. Oh ni unggah. Jangan buat lagu ni.
So, dua, tiga, unggah. Oh, memang situ orang unggah. Entah kita nampak pelik. Eh, apa situ orang unggah? Memang orang unggah. So, nak unggah, unggah. Unggah, siapa lah pun hijau, berhenti jalan pula. Jalan, siapa Bukit Maruah. Siapa Bukit Maruah, pergi pula. Oh, start pula. Siapa jalan, siapa lampu hijau, unggah. Siapa Bukit Maruah, berhenti. So, so, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Habis sini. Maruah. Apabila habis ni maruah, ngajak, ya Allah, ya Tuhan, aku terima lah umroh hamba begini, 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 apa dia? Haa, ambil. Kau jatuh, ambil tali-tali pinggir dia tu, goting. Goting sikit. Kelekah. Boleh buka dah kain air. Boleh pakai minyak atas, habislah lah. Kalau orang cepat, sejel lah umroh ni. Kalau orang cepat lah. Eh. Kalau orang lama pergi dua jam kali, gitulah ataupun sejel setengah kau kapa dia. Air naik seh pulak eh. Misalnya awak pagi, Zohor amun nak awak pulak. Okey, terpulak. Cuma kita buat sekali sehari saja. Takut sebab ada sebab-sebab kita nak pergi ziarah, nak pergi jumpa. Nak pergi shopping sebenarnya. Sebenarnya kan? Nak pergi shopping, nak pergi apa dia. Jadi lepas pada sudah, okey boleh. Ikutlah kita nak jumpa pulak kau. Nak pergi di hotel kau ke apa dia. Lepas tu buat jadual tintatis kita pulak lah. Nah, ha, secara kasar tu pahal. Jadi jaga air semaya. Gapo dia. Ha, hak tu lah. Lepas tu di dalam tawah. Dalam kita umrah. Benda-benda yang tak boleh dipakai. Ketika umrah. Ada berapa benda yang tak boleh nak pakai dah. Maknanya apabila kita ihram haji ni. Jangan ayat supa biasa dah kita. Saat ni lepas pada kita semaya. Kita niat dah. Nawaitul umrah saja aku umrah tu. Kerana Allah Ta'ala tu. Alain dah kita. Kita tukar jadi Power Ranger dah. Masa tu. Tak apa apa dia. Jadi benda-benda yang dilarang ketika haji ni 10 perkara. 10 benda ni lepas pada kita niat sani, lepas pada kita niat sani, jangan buat benda ni dosa. Asalnya benda ni tak dosa, tapi apabila kita niat duk dalam umrah, tak boleh buat benda ni dosa hukum dia. Ada tu melembabkan siapa perikat kena kifarat lah berat. Pertama, benda yang tak boleh buat ketika kita niat ihram tu, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Orang jantan tak suruh pakai jubah, serbai, wali kutuk, jubah belah. Jangan pakai. Pakai kain luar lah ni saja yang tak berjahit. menutup kepala atau sebagainya. Nombor dua, tutup kepala bagi laki-laki. Ni, kena buka. Biarlah kita segar, kita tak biasa buka kepala depan orang pun kena buka. Eh, jangan tutup. Ni panah, ambil kain, tak. Ambil gambar dia, tak dekat gini. Tapi kalau payung tak apa. Payung bukan tutup, dia panggil. Payung ke jauh. Tak ada orang pakai payung atas kepala lagu tu tak. Ya jangan pakai atas kepala. Jangan memakai sesuatu di atas kepala. Kalau kita panah, kita buat gini. Tak apa. Bayar gitu kan. Ah, tak apa, kita jangan pakai. Jangan benda tu kita pakai sahut tu. Tak boleh. Eh. Ketiga, menutup muka atau sebagainya bagi perempuan. Orang Tina tak boleh tutup muka. Kena buka muka. Jangan kita buat umrah, kena buka muka. Kena buka-buka lah. Tapi bagi orang yang tak biasa buka muka, ada keedah dia. Eh. Yang ni ada cara dia lah. Nanti lepas ni tengok lah orang rumah hamba lagu mana dia buat kijok dia. Eh. Ya, dalam kitab Bekor kata sama ada kita pakai benda, janganlah benda tu menutup muka gini. Alih. Kena buat biar dia jauh renggai gini. Dia pakai topi, sana dia ada jual topi gitu. Kita ikat topi ni, dia ada goni sudu dia besar, kita ambil bodoh buat gini. Dia duduk gitu. Jadi waktu dibenarkan, ya dibenarkan tak payah-payah. Tak ada masalah. Ataupun letak kayu kau. Jadi letak kayu nampak tak sahuh lah. Jok, cocok apa. Jadi biasa orang beli topi. Dia situ ada jual dah. Dia tahu dah. Memang pokok ni. Pakai topi. Pakai tutup gini. Jadi pakai. Jadi nutup muka pudah kita tu. Jadi duduk jauh lagu ni. Kalau orang tak payah tak biasa pakai pudah. Okey. Buka muka lah. Tak ada masalah apa. Dan hari bagi perempuan memakai sarung tangan. Yang pakai sarung tangan. Kena buka sarung tangan. Stocking wajib kena pakai lah. Stocking tak apa dah. Stocking sebab dia aurat. Stocking kena buka. Stocking kena pakai tak apa.
tangi saja. Jangan pakai sarung tangi. Kena buka gini, nangis. Macam kaya semaya tu lah. Jangan duduk, makan duduk gini, kau gapo dia. Buka gini. Dia terjemuh untuk salah. Orang Arab dia. Baca orang Arab lah mudah. Dia kata benda yang haram dengan sebab kita ihram ni ada 10 perkara. Pertama, pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Nah, semua pakaian dah. Pakaian yang berjahit. Tak boleh sarung. Kalau kita ada kain pelekat, tak boleh pakai sarung gini. Kalau kita nak lipat dua, pakai gini boleh. Ya jangan sarung. Benda bersarung lagu tu. Tak boleh. Nah. Keduanya, menutup kepala atau sebahagian kepala bagi laki-laki. Tak boleh. Ketiganya, menutup muka bagi perempuan ataupun tutup sebahagian muka. Tak boleh. Haram atas bagi perempuan memakai sarung tangan. Tak boleh pakai sarung tangan. Wajib kena dedah tangan. Keempatnya, deh, empat lah. Saat ini, siapa tiga deh. Keempatnya, jangan pakai minyak atas. Benda-benda yang ada unsur wangi. Pakai lotion, pakai krim, pakai gapodio, kau benda yang wangi, maka tak boleh. Lah ni ada lotion untuk umroh dia panggil. Ihram, lotion hok tak ada bau. Dia lotion lah, tapi tak ada sebagai jenis bau. Sebab kita pergi ke Mekah, boleh kata wajib lah. Syur sangat pakai lotion, terpaksa. Ambo orang kapung, duk besok tak. Jangan buat tentera darat lagu tu. Sana sejuk dia akan pecah lah. Ini pecah. Kaki mochi-mochi apabila jalan tekan di batu semai ni, mama dia sejuk. Kita tekan sekali tak apa lagi. Tekan dua kali pah dia pecah. Ya luka sikit yang mula-mula. Sengah. Kita pun jalan oh sakit. Sakit. Lama-lama jangkitan kumel kau gapo ya bekok. Ah, sudah. Tok umroh makailah kita. Jadi kena jaga kaki-kaki kena pakai losin kau pakai. Dia ada dah. Vaseline kau pakai vaseline kau untuk lembutkan kulit supaya kita jerit tu dia tak jadi tak pecah. Bibi-bibi kita ni dia mulut berluka nak kecek dengan orang nak makan ah terganggu perjalanan rehlah kita. Nah, memang ibadat kita pun jadi terganggu. Jadi kena pakai benda-benda lagu tu untuk keselesaan ibadat kita nah. Yang mau tak biasa makan kata dia kena pakai juga. Kena pakai. Sana kalau di Yemen ni orang catat pakai lecu tu standard KL. Lah. Yang kata, oh, buat apa budak ni? Dok, ya kawal bibi kita tak suruh pecah. Lecu ni antara dia tebal, kan? Dia jaga bibi kita. Ada orang pakai wrestling, ada pakai apa dia. Jadi kita boleh kecek betul. Kalau tidak, kah cukup, kah? Soyok. Soyok sini. Soyok di bibi. Ni, dia jari-jari ni. Kalau musim sejuk. Kita tengok diri lah. Lepas ni rasa diri dah. Buat gini, kita buat gini. Loko. Ya kering ni. Atas ni, ya lipih ke kulit. Loko. Jadi biasalah tu, benda-benda lagu tu kena pakai losing lah. Pakai losing, apabila kulit kita lembut, ia tak cepat pecah. Memang tak pecah lah boleh kata. Jangan pakai minyak atas bagi laki-laki dan perempuan di tubuh dia. Jangan pakai. Saat ni pakai bila? Sebelum kita dah. Sebelum kita ihram, pakai minyak atas lu. Lepas sebab tak boleh ni, lepas tak pakai. Jangan pakai di kain ihram dah. Jangan cuik-cuik di kain ihram. Cuik di tubuh. Apabila pakai di tubuh, tak apalah. Bila masuk, kita boleh nak cabut dah. Kalau kita pakai di kain ihram, misalnya, tangan kita nak buat umroh, jatuh kain ihram tu. Tak boleh ambil. Wangi ke? Benda wangi. Payuh jadi rohok kita pula. Nak ah, sudah. Nak pergi, nak ah, sudah. Nak pergi, nak buat guana. Tak boleh kena tangan pula punya mata. Jadi kalau di tubuh, tak apa. Di tubuh kita lekat tu, tak ada masalah apa. Jadi jangan pakai dipakai. Pas kita pakai ni lekat. Oh, jangan we jatuh kalau boleh. Dia jatuh, payuh nak ambil. Takut kena. Jadi kena minyak atas baru pula. Kena bayar dam. Dam ni denda. Yang kesalahan yang kita buat ketika umrah. Sama ada tak boleh pakai di badan dia, minyak atas, di pakaian dia, pakaian dia pakai, inilah yang. Ataupun di lembek, tempat kita duduk tu kan, firas ni panggil. Lembek lah tempat. Nah. Setiap benda yang dikira minyak atas. Begitu juga makan ais krim. Ulama kata makan ais krim. Ais krim yang dikira bau wangi. Ice cream strawberry misalnya. Oh sedap bau strawberry.
Okey, orang kata strawberry ni masuk kategori minyak wangi ke bau buah? Kalau dia masuk dalam kategori bau buah, bau buah, bukan minyak atar, maka dia maafkan dia apa. Tapi kalau dia masuk, kalau ni ada minyak atar perasa strawberry, kan ada orang minyak strawberry lah bukan apa dia. Strawberry lah, bukan straw. Strawberry lah, makan buah strawberry tu orang memang. Bau wangi, ada kata minyak atar, kalau boleh jangan makan benda-benda wangi. Benda-benda wangi, makan gabar benda hak jenis-jenis ni macam ada bau wangi. Silap. Kalau makan ni tu rasa manis, sedap, gabar dia tak bau wangi. Bau kari memang tak bukan minyak atas tu bau kari. Itu tak ada masalah. Jadi, bak masuk kene, wangi pun tak boleh dimakan. Jadi, bawa air. Nak minum, boleh minum air zam-zam. Banyak. Itu boleh zam-zam. Air panas dengan air sejuk. Minum air tu. Seafdolnya minum air zam-zam. Minum air lain boleh, tapi munggu alih-alih, Mekah pula. Dan sunat bangun. Ada riwayat kata minum air zam-zam sambil berdiri tengok Kaabah. Selawat tiga kali ni, apa dia kita nak suruh cuci hati kita, atau cuci otak kita, atau cuci apa dia. Nah, tolong minum ke orang rumah kita, tolong minum ke mak kita, tolong minum. Itu kenyai buat kita. Minum. Minum air zam-zam seboleh mungkin. Nak minum air munggu lain tak salah, tapi hak moleknya minum air zam-zam ni. Ramai orang. Ada orang tu nyakit macam-macam, nyakit mata, sakit resdung, sakit gapo. Taiman lepas pada minum tu tinggal sikit cucu atas muka niat lah. InsyaAllah ramai dah mujarab sembuh. Nah, niat lah. Ada orang kanser, ada orang macam-macam niat kalau kita ada menyakit. Cuma jangan buat style orang, jangan juga. Ada sebelah bawah daripada Kaabah tu tempat air zam-zam. Kalau kita dia ada tangga turun ke bawah. Bawah Kaabah tu ada dia ada macam lega tu ada tempat orang mandi air zam-zam. Mandi tak apa, open air pula. La ilaha illallah. Jangan ikut tu deh. Oi, ada orang kata tempat mandi air zam-zam. Kita pergi tak apa nak ambil air semayan boleh kira lagi. Mandi-mandi kecil-kecil tubuh sikit boleh kira. Narak mandi open air, macam-macam pemandangan situ. Jangan ikut deh. Orang Mekah ni hok mari tu jahil. Hok mari ni jangan buat hujah. Orang Mekah hok gitu. Tuan berjumpa di Kaabah. Jangan. Hak tu. Zamir tak tahu siapa dia. Tak tahu dia tu. Jadi lagu tu. Cuma pemandangan depan kita kena husnuzon. Suka baik. Jangan suka tak molek. Senyap belakang. Jangan duk kritik. Mulut, hati jangan duk ajar. Tak kena pocik tu. Ajar belakang. Hati kita tu biar sofi sungguh bersih dengan Tuhan. Mudah-mudahan dengan kita buat umrah ni. Perjalanan hidup kita kelik Malaysia pun lagu tu. Tak cepat nak komen orang, tak cepat nak lawan ni ke, komen di apa dia panggil ni, internet ni medsos ni, macam-macam. Keempatnya apa dah? Kelimanya, tidak dibenarkan memakai minyak, pakai minyak di rambut kepala dengan janggut ni bagi laki-laki. Kita duk pakai background ke, ada orang pakai background pakai minyak ke. Ya rambut ni apabila tak pakai ya jadi kering gitu jadi tak comel. Biasa orang pakai minyak. Tahun umrah tak boleh pakai. Biar kering dia lagu tu. Jangan pakai di ni oleh di rambut dengan janggut saja. Di tubuh boleh pakai minyak. Di tubuh untuk boleh pakai minyak. Kerana buat apa pakai minyak? Rambut tak biasa pakai minyak. Kalau pergi tanah harap tahulah sebab negara kering sepanjang tahun ni dia akan kulit ni jadi super kulit beruk. Sisik kita. Maka kalau kita pakai minyak, kulit ni jadi basah. Jadi basah. Untuk itu, untuk selesa kita belakang. Maka pakai di tubuh tak apa. Minyak lah. Bukan minyak atas. Minyak. Cuma tak boleh pakai di janggut dengan rambut sahaja. keenainya. Hak ni paling berat sekali. Tak boleh dibuat. Iaitu setubuh. Last je lah. Dua je lah. Misalnya, jangan setubuh taing buat umrah. Namoke taing orang tawah lepas pada sudah tawah nak pergi sini. Nanti betul. Weh. Ambo nak klik hotel. Namo tinggal caklak di hotel. Klik dua orang pula tu. Sudah asraka badru lah. Kalau setubuh umrah batal. Batal umrah. So berdosa dosa. Lepas tu kena kifarat seko utah. Utah ni 8,000 dah. 8,000, 10,000 sekor. Kena bayar kifarat, lepas tu kena umrah tak siap lagi, kena buat juga. So, lepas pada mandi, kena sudah sikit. Umrah tu tak dikira batal dah. Kena qada pula umrah lain pula. Kena buat sekali lagi. Tu berat kalau setubuh tanya tu. Tanya haji berat. Haji panjang masa. Umrah
Ni kadang-kadangnya lipat ada juga. Eh. Ada orang buat amalan, amalan untuk dapat anak lah. Ni tak tahulah amalan. Lepas pada haji dah, lepas pada umrah. Bukan tengok-tengok umrah. Lepas pada sudah umrah, tawaf gapo dia, sudah tahallul gapo dia, okey. Balik ke hotel duduk dengan isteri. Eh, niat supaya dapat zuriah, ada orang tu ke, nak dapat anak. Yang kelapanya, yang keenamnya setubuh. Tak boleh. Yang ketujuhnya menghilangkan sesuatu daripada bulu ataupun kuku. Maknanya kerak rambut ataupun kerak kuku lah. Jangan kerak rambut, kerak kuku sebelum niat umrah. Kerak kuku sebelum. Lepas pada kita tu jangan. Nama ke duk tengok ada ngacik kuku. Kita duk buat umrah pah kacik. Sekuku secupuk kena bayar. Berapa ya tak tahulah. 10 ya kau gapo cari orang susah Mekah bui 10 ya. Biarlah dia tak faham pun gapo. 20 ya, 3 seekor kambing. 3 seekor kambing lalu. Dia tak naik 3 cupuk, bukan cupuk-cupuk. Naik 3 seekor kambing lah. Jadi kena jaga. yang kelapanya benda tak boleh buat. Berburu binatang. Jaranglah pokok kita pergi tanah harap tiba-tiba bawa lembing, bawa mana, bawa cap bedah, carok bedah. Tak bolehlah. Tak ada orang buat kerja lagu tu. Tetapi ada masalah yang biasa berlaku pak kita, kita merah binatang sini. Kita pergi ke Mekah. Binatang tu yang kita perah, binatang liar dia panggil. Perah air tak masuk. Tak apa. Perah itik tak apa. Perah yang benda tak liar. Jangan merah benda yang liar, kategori liar. Dia tak biasa duduk dalam rumah. Kalau ayah ni tak biasa main ke situ rumah ni. Bagi liar, bagi hutan, bagi gapo kita merah rusak. Kita merah ayah hutan, merah burung koko, burung gapo dia. Dia tak biasa duduk dalam rumah. Maka kalau kita pergi umrah, benda tu milik kita. Duduk Malaysia, kita tinggal di Malaysia. Kena bayar dam. Dikira berburu. Dikira berburu, memiliki ataupun berburu. Memiliki barang buruan ataupun berburu. Maka kena lepas wui ke orang belakang. Nak pergi umrah, ada merah burung candik, burung gapo, kena wui ke orang. Kalau kita milik pada masa tu, kita dicah memburu juga. Saya tak buru barang Mekah. Ni, di Malaysia awak ada tinggal barang buru, milik awak lagi. Okey, kena juga. Sebab tu orang jamin dulu, saya buru kuku dia. Tok guru pun serah dulu kok sain dia, nanti hangpa kelik, hangpa nak ambil mula deh. Jangan buat harta. Kelik pula ha, neh lagu tu. Kena jangan milik ketika kita haji dan umrah memiliki barang buruan. Sama ada buru ni orang ehre tak boleh, orang halal pun tak boleh. Kalau di tanah halal. Ayah mau tak buat umrah nak pergi buru tak boleh juga dah. Yang kesembilannya, cabut pokok di tanah haram. Jangan buat gata tangan. Bahasa jenis ni, gitamai kat kepih waktu. Cabut pun. Jangan-jangan bagi tanah haram, jangan duk cabut. Kalau cabut, kena bayar skoda besar pokok tu. Besar ni. Besar ni, kita pun cabut. Rupuk dia, puk cabut. Kena bayar seko ayam, seko ayam. Seko anak, seko kambing, seko kapur dia. Harga ayam berapa misalnya situ 15 riyal kena bayar lagu tu. Neh, ya kena kiah dengan aku tu. Kambing kau, rusa kau, gapo dia? Ikutlah ataupun binatang-binatang pokok besar mano. Kalau pokok besar ya kira dengan lembu, dengan hok besar sikit kat uto, 10,000 lah. Habis piting ngam gitu, tak ada nak beli barang nyopet dia. Jangan cabut pokok kecuali pokok yang menyakiti macam pokok berduri nak kata guano neh. Kita duduk tak selesa, tak boleh lah kena cabut. Tu tak apa. Pokok yang mengganggu tak apa. Tapi pokok biasa tak boleh. Yang ke-10-nya tak boleh buat bagi orang ihram kesudahan dia. Akad nikah. Sama ada kata kenal anak demo kau ni. Anak damai ni. Kenal nak warna tu. Akad nikah kau tu. Tidak sah. Tak boleh hukum dia. Sama ada kita akad nikah, rumah wakil ke akad nikah pun tak boleh juga. Barang kita tak boleh buat. Akad nikah sama ada kita jadi wali, kita jual terima nikah, kita wakil. Yang bukan nikah, yang bukan nikah, yang semua tak boleh kaitan dengan bak nikah.
Tu jadi 10 benda hak kita tak boleh buat ketika hari. Kena perhati sikit eh. Sebab benda tu jadi dosa tahun kita buat umrah. Kalau tahun ke umrah kita boleh buat, boleh pakai minyak. Apabila kita buat benda-benda lagu tu, maka banyak benda lah. Nah, kalau kita tinggal mikot misalnya, lepas misalnya jenera, orang lain niat berlaku, kita pergi tidur atas bah kongkapa dia. Hak tu kena bayar seekor kambing. Kena bayar seekor kambing. Orang lain kata turun lah niat ni. Nak buat niat ehre ni. Jenera dah atas bah, tak si turun, tak si gapa dia. Pakai siapa malin tu? Ya Rabbi. Orang lain kata, saya tak turun kau, ambo niat dah. Eh, jenera ambo. Kawan itu terkekeh tidur. Kena bayar seekor kambing. Eh. denda pula dan berkait dengan masalah cukur. Tengok, seekor kambing kau puasa 3 hari kau sedekah dengan 3 cupok. Dengan 3 cupok kepada ni orang miskin, setengah cupok seorang, setengah cupok seorang. Neh. Sedekah. So lagi orang Tino. Taing umrah, tak ingat bab umrah orang Tino. Kau jatuh ni jarang berlaku. Tapi sunatnya buat lagu tu. Takut benda-benda berlaku di hadapan kita tak tahu. Kita niat umrah. Kalau berlaku gapo-gapo tengah jalan. Benda-benda yang menghalang kita daripada nak buat umrah. Kalau orang jatuh, disekat oleh orang. Ada masalah tengah jalan, tak boleh pergi ke Mekah. Sudah. Ikutlah sekatan kau gapo dia, ada gapo dia. Kalau orang Tino biasa mari kota, period dia. Mari period dia. Mah lagu mana? Gini cara niat dia. Sahaja aku berumrah dan berihram untuk umrah, jika ada halangnya, aku tahallu. Sebut lagu tu. Jika berlaku halangnya, aku tahallu. Sebut gitu lah tu. Jika berlaku halangnya, iza habasani habisun, aku tahallu. Maka jika berlaku gapo-gapo, apa kata halu lalu? Tak payah. Kalau kita tak niat lagu tu, okey. Misalnya berlaku gapo, Tino. Ada orang Tino tu ni cerita ni. Ni kata mulut jangan itu. Ada seorang tu dia bawa mocik dah lah kira. Ada kawan tu ayat kata, mocik niat lagu ni lah. Kalau berlaku gapo-gapo, kita tahlu. Mocik tu kata. Ambo ni menepah dah kata. Monopah dah. Tak ada minta mari dah kata. Tak payah lah niat lagu tu. Ya kecek lagu tu. Hang tu kata ye tu hang nak tunjuk. Memang dia sungguh memang monopah dah tak ada lah lagu. Yo memang lama dah. Tak payah lah niat gitu. Kawan tu kata dah. Moleknya niat lagu tu. Tak payah lah. Siap-siap naik dia pun naik hotel. Mandi gapo dia turun. Ustaz. Sepah pada niat. Ambo mari dah. Terkejut dia. Lama mana tak mari-mari. Tu jangan kecek besar weh. Jangan kecek betul. Kemungkinan tu akan berlaku. Jadi hok jatuh kau, hok tino kau. Molek niat lagu tu. Saja aku berumrah. Saja aku niat umrah dan berihram untuk umrah. Jika berlaku halangnya, aku tahallu. Jika berlaku sesuatu kau yang menghalang aku, maka aku tahallu. Kalau kita tak niat lagu tu, contohnya, orang Tino mari period. Ataupun orang jatuh kena teher, tak benar masuk Mekah, kau kata apa dia? Lagu mana nak buat? Dia kena guting ambuk. Nak pecah kain ihram ni, cakap nak klik dengan kain ihram. Tak boleh balik dah. Ambuk nak sudah, dia memang tak benar masuk Mekah. Pas kain ihram lagu ni, nak lagu mana? Cakap nak klik lagu tu. Selok ambuk. Pas nak mari bila pula, tak cukup tahu jadi dewa lah ambuk. Pas lagu mana? Cukup guting ambuk. Semelih seekor kambing baru boleh pecah kain ihram. Tidak kau rugi buat kerja lagu tu. Jadi ni yang awal-awal lagi mudah. Kalau kita nak pecah kain ihram, batal gitulah. Tak payah kata, tak payah kerak rambut, tak payah semelih kambing, tak payah gapo dia, tak kena dam gapo dia dah. Tu antara benda hok kena perhatilah. Rasa-rasanya bab umrah tu lebih kurang dah tu. Habislah tu. Lepas pada sudah ikut kita lah nak tidur di hotel. Kau nak gapo dia. Minum air zam. Cuma di Mekah. Di Mekah ingat ibadat yang paling afdal di Mekah tawaf. Duduk saja. Lepas pada misalnya kita habis dah. Habis dah umrah hari ni. Okey. Time kita nak semayah zuhur. Nampak duduk saja. Kita pergi dekat Kaabah.
Saja aku tawaf sunat kerana Allah Ta'ala. Tawaf 7 kali. Satu tawaf maknanya 7 kali dah sekali. Sudah pula, sedap pula tawaf. Saja aku tawaf sunat kerana Allah Ta'ala. Buat pula 7 kali. Maka ibadat yang paling molek di Mekah adalah tawaf. Nak semaya boleh. Nak baca Quran boleh. Nak zikir boleh. Tapi ibadat yang tak lewat tempat lain, tawaf. Seing jangan. Namun ke sedap unggah saat ni. Namun nak pergi unggah pula. Saja aku seing sunat. Seing sunat tak ada dah. Seing sunat. Dia tawaf. Saja tawaf sunat saja ada. Itulah. Secara ringkas benda-benda hok ambo pesan tu lebih kurang hok secara teknikal ataupun benda-benda sunat hok perlu diperhati lah. Sebagai gapo murajaah panggil kalau hok pehedah biar ada penambah gitulah. Ada soalan ke? Main pihak nah. Kepanasan lah lama ni. Kalau cuci pakai oleh tu pakai softener, dikira macam pakai wangi. Pakai? Softener. Wangi. Masuk dalam kategori pewangi. Kalau soft lay, pelembut saja, tak ada bau wangi. Ni siu, bau lavender lah, bau antolif. Masuk kategori wangi lah. Boleh pakai, tapi tak boleh nak pecah lah. Misalnya kita pakai di kain area, kita suruh soft lay. Kita pun pakai. Okey, boleh. Pakai, tapi dia cabut tak boleh nak ambil dah. Payuh. Kita takut lekat minyak atas lah. Mari kotor lah. Mari kotor. Kalau orang jatuh ni macam-macam lah. Kena teher tengok jalan kau. Ada masalah kau. Kena igap polis kau. Macam-macam lah benda yang berlaku. Period tak ada lah. Namun kaya kata saya period. Pecah pala ambo nak bikin. Buka kitab pula lah ambo. Jadi biasanya lagu tu cerita orang jatuh dengan cerita orang tin tu. Ada soalan ke? Masa mana ke? Boleh sambung wangi pun siapa? Memang sambung wangi. Okay, kita tak niat lagi. Hok benda-benda saat ni dilarai selepas pada kita semaya. Kita sebut ni. Kita semaya. Pas semaya kita doa. Lepas tu kita niat. Lepas pada niat tu baru tak boleh. Sebelum tu masa cukur ke apa dia mandi dengan sempur tak apalah. Tak ada masalah. Sepu wangi memang lah gitu lah. Pas pakai minyak atas jadi tubuh pada masa tu. Kena ingat lah. Kalau tak ingat tu, nanya-nanya lah. Boleh nanya ustaz-ustaz depan tu. Cuit kata lagu mana saya gini. Boleh ni. Kau boleh jawab lah. Kau tak boleh jawab tu. Gitu. Adakah beliau lagi? Tanya ni. Soalan dari situ. Pakai diri orang pun tak apa, tak ada masalah. Tapi semua tu sebelum daripada kita niat umrah. Pakai diri orang, memang kena pakai. Kawasan ni lah biasa bau, ada orang bau tubuh. Jadi sini dah lah kita buka orang jatuh. Kenapa? Jadi kena jaga penampilan kita. Memang sunat lagu tu tempat orang ramai, kena buat lagu tu. Pakai diri orang boleh lah sebelum. Tadi dia tanya pakai sunscreen muka. Kenapa? Sunscreen. Pun nama lima asal skrin. Skrin piti pun. Krim muka. Untuk halal. Tak apa. Ya tak boleh jangan minyak. Minyak di janggut. Pakai benda-benda jangan ada wangi lah. Sunscreen tu wangi kau tak? Kalau bentuk lotion saja tak apa lotion. Lotion. Tak apa. Kalau lotion. Sunscreen ni masuk kategori lotion lah. Lotion. Macam sunblock tu. Kau. Sunblock lah. Tak apa sunblock. Tak boleh. Jangan berbau wangi. Sunblock ni dilarai bukan sebab dia. Dengan sebab wangi yang ada. Kalau dia tak ada wangi, boleh pakai. Perempuan sebelum ihram kena ikat rambut bagi rapi lah. Pakai ikat. Yang ikat tocel lagu tu, ikat bawah lagu ni. Ikat kemah supaya tak cabut. Takut ada orang ngamuk senjuh rambut kita. Ya, muak gusti depan tu cabut. Gapo dia?
Oh, jangan gonyoh manto. Oh, takut ni bulu manto cabut deh. Jadi sebab tu lepas pada mandi, kita cek lah dulu. Buat gini. Takut gugur deh. Sebelum pada kita niat tu kita cek. Tengoklah buat gini. Canggup kita ni. Okey, tak ada. Okey, kita boleh. Eh. Oh, takut jatuh gugur masa tu. Eh. Oh, pakai bulu mata. Tak apa, ikut dia. Nak pakai bulu mata, ikut dia. Nak pakai bulu mata, tak ganggu ke apa dia. Tak ada benda haram. Eh, nak pakai bulu mata supaya nyapu, supaya utuh duk lagu tu, ikut dia lah. Tu dia minat lagu tu. Eh, cuma benda-benda lagu tu. Jadi kalau orang mari hit saat ni, hok niat lagu tu saat ni ni dia. Otomatik, tak payah. Tak payah baik kambing ke apa dia. Otomatik pakai boleh halal, tak halal lalu gitu. Pak jatuh pun boleh buat kaya dia, tak ada masalah ke apa dia. Bukan pecak pakai tok pakan tok satu tok maknanya boleh masuk pecak tu maknanya boleh buai kat RR boleh tukar pakai ya boleh klik Malaysia tak ada gapo dia lah tak kena sebagai gitu. Eh ada salah ke? Nah. Nanyo ni 2 minggu lagi ni klik murajaah sore pening. Mana tak ada orang ajar tak tahu alik ini ajar. Jadi antara ambo nak pesan masa tawaf saat ni jangan kita masuk dah. Oh tak ingat kat abah. Masa siapa di Hijri Ismail sini ni, hok separa bulat ni jangan ikut orang, okay. Ada orang masuk kita kok ni cepat. Oh, kok ni lipat. Tak kan. Jangan ikut orang. Okay. Kita kena ni tawaf. Ni masuk dalam kategori dalam Kaabah lagi. Ni, ni Hijri Ismail nama dia rumah Nabi Ismail. Nabi Ismail yo bina Kaabah sebelah tu rumah dia kapuh. Tapi tok buat dalam ni yo buat bentuk bulat ni. Maka untuk dapat fadilat bagi orang tino nak dapat fadilat ataupun orang jatuh nak dapat kelebihan semaya di dalam Kaabah. Dalam ni tak boleh masuk, maka semaya dalam tu. Kalau ada peluang, moleknya kalau benda-benda lagu ni cari waktu selepas sudah umrah. Lepas sudah umrah nak tepuh pun apa dia boleh. Cari masa ruang masuk dalam ni. Dalam hok luar ni. Cari di seluruh mah tu kau, semaya sunat, minta hajat insyaAllah. Situ. Lepas tu nak setuh Kaabah lepas pada umrah belakang. Nak setuh kau, nak makan batu Kaabah kau ikut lagi. Di antara tempat molek lagi, depan pintu tu, pintu Kaabah tu ni. Pintu Kaabah, kita kena tengok sikit kat bawah. Di batu tu, dia ada batu petok merah tu. Tepek, batu lama tu. Batu tu tempat Jibril ajar Nabi Muhammad semaya. Oh, cari peluang. Kalau tengok gini tak nampak. Dia memang orang penuh lah. Jadi kita kena tengok sikit. Bawah gitu dia tak rasa gitu. Dia tepek gitu macam marmar putih. Lepas tu ada petok warna merah tulis selamu gitu. Ha, situ tu. Jadi sunat lagu tu. Masalah cium Hajarul Aswad gini. Akan ada orang-orang. Dia panggil sesek gapa dia tak tahulah. Dia kaya tanya, makcik, ada nak pergi hajar juga? Janganlah, jangan. Tahu awak ke mana? Dia pergi. Mari, pergi ikut saya. Ni, dia cocok atas kok orang. Allah, kita tengok nyanyo. Kita nak ambil fadilat sunat. Betul, kelebihan, betul. Tapi siapa perikat lagu ni nyanyo kok orang yang cocok. Pergi ke mana? Kita bayarlah. Kadang dia minta 200, 300. Memelah sekali, kita, ada orang kata, bila lagi peluang kita nak. Jangan. Gi selu-selu. Gi, hok moleknya, paling matahari panas. Biasa orang sikit pada masa tu. Sebelum Zuhur tu, antara pukul 11, kau sejai sebelum Zuhur tu, memang orang akan berhak. Orang klik semaya sebetak, orang klik tidur, kau apa dia, untuk mari maya Zuhur. Masa tu tak ramah. Ha, tak ramah. Ni cara dia, kita kena gi tu nepek. Kita gi kat, ha. Masa ni, itulah. Tak umrah lah. Ha? Masa rukun yang mana kita pergi selu dah. Tepek di Kaabah tu pergi selu-selu. Dia memang tolok kita. Tolok. Glosor siapa bucu tu kak. Oh, sebelum kita letak muka di ni. Memang orang oh, kita letak lah. Memang orang tak setuh kita. Kalau setuh masa tu hacu muka kita. Dia pakai tolok. Letak tu di yang akan besar ni. Dia tak telur kepala. Ah, tak tahu takut ada kepala kecil masuk. Tapi dia biasa start ni. Kalau sekat ni, kita kena mucung sikit mulut. Kena ya dalai sikit, biasa tu. Ya Hajarul Aswad ni, ya tak seremah. Dia ada 7 butir yang pecah. Ya tepek di satu benda, ya ada cium tu. Jangan cium besi dia apa. Cium ke tu, pasu. Gitu. Kena mucung sikit lah. Ha, lepas kita akak tu kak.
Kereta tok tu bunyi. Hajah, hajah. Kalau Tino dia panggil hajah. Hajah, hajah. Kalau Tino, haji, 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 haji. Ha. Kita kat kepala dia memang putus. Kita pun terbat lalu. Gitulah kita. Ha. Bagi orang yang tak mampu berjalan, boleh kodok tawah sa'i naik kereta tolok. Kereta tolok. Bukan kereta tolok waktu sapah tu. Bukan kereta tolok maknanya kereta ni lah. Kau bodoh, wheelchair ni lah. Ha, ada, ada, ada orang situ. Ha, cuma gapo-gapo, ha, itulah kena royak pada bumoleknya. Takut dia boleh berurusan. Nak mungkin dia main cuik, makcik. Kawan tu tak faham bahasa Arab. Dia main balik cuik. Main pun main haji lah. Kau ni nak cuik. Kau tu jadi tik apa ayah tak boleh lah. Nak kecek kan? Ha. Jadi boleh kalau nak tawah pakai mutu kogak apa dia, tanya Ustaz Haji kogak apa dia. Dia akan tanya, berapa bayar pulak kogak apa dia ni? Ha, tu ada belakang. Memang ya, upok dia cadar dah buat kita. Moleknya berjalan bawah lah. Kalau semampu lah. Kalau tak mampu, memang terpaksa dah lah. Kena naik kenderaan lah. Tapi, buat umrah ni, masing-masing kau buat ikut jemaah. Gini. Ambosyo lah. Kalau orang biasa dah, buat sendiri. Orang tak biasa, ikut ketua jemaah kita. Nah. Orang biasa dah, bismillah. Cuma, lepas pada sudah kau gapo, janji temu mana. Takut nyoilai kau gapo. Misalnya nak pergi beli kau gapo, royak sepatah dulu sebagai maklumat. Takut. Memang orang ilai tu standard. Dia ada buat tepat lah. Memang ilai. Kalau kita agak selipar ilai. Ni orang pun ilai di Mekah. Jadi memang tepat aku orang mengadu orang ilai ni sehuduh. Jadi biasa. Bukan seorang. Selipar saja tu berlori-lori. Bertetel curah. Selipar tak tahu siapa dia. Sana warung lah buat kita. Selipar kita ilai kita tak ambil dah. Kalau masjid pak naik ilai lepas kita. Tengok selipar sebelah. Oh, sahut. Sana dia takut. Orang-orang takut ke Mekah. Makau selipar tu hok tu banyak mana. Sebab tu selipar ada beri kain tak? Beri supik tak? Jadi kena cadar supik dah. Cadar supik, selipar kita insyaAllah lah bersih. Tak ada najis ke apa. Bubuh dalam supik, ikat lah. Ikat di bibit kita tu, ikat di bibit kita dengan selipar. Mudah. Tak payah selip di, oh amal selip di kat ada surat ngaji situ. Tengok ada dekat 15,000 mari subuh. Tak tahu hak mana sorah lah. Jadi jangan buat benda-benda yang mengkagumkan lagu tu. Nah, jadi, selipar tu mana. Jangan selipar dan najis lah. Selipar tu dah. Ha, boleh, boleh. Selipar tu jangan ada najis lah. Jangan najis. Selipar kita. Okay, bersih. Okay, kata dia. Oh, ketak-ketak sikit pun dalam sopik pun. Pada duduk cari, pada duduk beli hak baru pulak. Jangan kaki ni. Memelah kaki kita, you know, kaki orang kerasuk pun tak boleh juga. Seming tu dia pecah. Oh, jadi kita royak dah, pitu tak nak naik kau, kena ngapa pitu mana. Nama pitu dia, dia tulis kat bahasa Melayu. Bab King Aziz misalnya. Oh, pitu King Aziz. Orang boleh cari. Mudah sebut perkataan lagu tu. Kita nak naik ke, jadi siapa orang tahu kedudukan kita mana. Oh, pintu nombor 43. Oh, pintu, haa, nampak-nampak dah. Kalau di Mekah sikit kalut dah. Ingat, di Madinah, dengan Mekah jangan kira. Madinah, oh, biasa saya boleh. Oh, saya boleh buat sendiri. Eh, Mekah jangan dia, dia pelik sikit Mekah ni dah. Haa, ada soalan lagi ke? Kalau guna tawas, tawas ni ada bang. Oh. Tak apa. Tawah tak ada bau dia. Orang pakai tawah tu, maka tak apa, tak ada masalah apa. Sunatnya pakai yang wangi. Tawah ni tak wangi. Molek pakai hok wangi. Supaya tutup bau kita. Eh, tawah ni memang hilang bau tapi dia tidak menambah wangi tu. Gitu. Nah, molek pakai hok wangi biar tutup bau tubuh kita. Kadang-kadang kita kata, "Eh, saya biasa tak bau." Jangan kecik mulut lagu tu. Mulut jangan ajar kecik lagu tu. Jadi sebab bawah ni boleh kira lah. Memang rasa sendiri lah. Peluh setara mana. Benda nak kata berat. Ya, Kaabah ni besar sikit lah. Besar sikit lah. Besar sikit lah. Keliling ni kata, eh tak peluh sangat. Tapi main dengan orang ramah dengan masalah. Pahak berat lagi kena ada orang tolak wheelchair ni. Kena kaki kat lah. Ilahat Allah. Jadi cari tempat-tempat longgar.
cari tempat hok jangan kalau kita jatuh jangan kosong cara rutin no tepuh payah. Jadi cari kosong kita mudah. Nak jaga air semaya kau gapo dia apa semua. Nah, takut dia tepuh dia gapo dia masalah. Nah, gitulah. Ha. Ada soalan ke? Ada pertanyaan ke? Jadi kita sekadar ni dulu dah. Sebagai permulaan, lepas tu lepas-lepas ni kita jumpa pula di airport pula gapo, kita ke kecek pula briefing pula. Kecek gapo-gapo dia ada soalan ke, nak betul niat ke. Jadi kita sure sangatlah betul ke niat masing-masing. Mudah-mudahan pengambaraan kita ni, rehlah kita ni dikira pahala ibadat. Nah, dan dikira diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umrah kita dan ziarah kita semuanya. InsyaAllah perjalanan ini sekalipun kita tidak belajar, kita nampak macam tak belajar tapi cukup memberi pelajaran kepada kita dan merubah keperangan. Oh, soalan apa dia? Saya tanya niat halal tak ada. Oh, tak halal. Sorry bang. Kata niat halal tu pun itu kalau wasuah umrah kita sahun tak dia tak niat. Ada. Kita wasuah tu tak selaya, tu tak termasuk. Ya ihsan ini damul ihsan. Ihsan ni orang yang dihalal daripada melakukan haji. Yakin bukan kiambo ni sah dah haji. Kiambo buka kang era ni tak sah lagi. Oh kira ni halu lagu tu. Tak boleh tu tajuk untuk ihsan yakin. Wasuah tak termasuk, wasuah tu. Tak termasuk dalam bab tu lah, tak masuk. Oh, tak boleh. Kalau orang period di Madinah lagi. Oh, nak buat lagu mana period? Tentu dah. Period ni paling kurang seminggu. Pas seminggu habis dah lah kita di Mekah Madinah. Oh, tak boleh ni yang awal lagi. Cuma kalau nak mati obat boleh. Misalnya sepatutnya kita, takdirnya siapa di Madinah ni, waktu period ambo ni, asal dah. Maka kalau kita mati obat, tak tubik, maka boleh buat umrah. Dan yang kata, ni waktu period sepatutnya. Tapi ambo mati obat, kira kau betul-betul suci kau sebab obat kau. Biar sebab obat pun. Yang penting tak tubik darah. Bila tak tubik darah, hukumnya sah. Soalnya tak ada tanya gapo kelebihan Sina Hajar Aswad ke dalam sini. Sebab dengar macam Sarina Umar je. Masalah kelebihan Sina Hajar Aswad. Dia kata lah. Dia dengar. Oh my God. Bad dia. Dia dengar Sarina Umar royak. Kata tak ada pedo Sina Hajar Aswad. Gini. Cerita dia Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali di kat Mekah dekat Abah Qiu. Sayyidina Umar ni dia nak kecek lah. Dia kata, "Hei Hajarul Aswad, kalau aku gini dia sebut, "Hei Hajarul Aswad, kalau aku tak tengok kekasih aku cium, maknanya Nabi Muhammad cium mu, nescaya aku tak cium mu. Tapi aku cium juga mu. Nak ikut Nabi Muhammad juga, sunat cium. Ada kelebihan, tak ada kelebihan Nabi cium." Kita faham kau dak apa Nabi Sina Hajar Aswad kau ada kelebihan dan Nabi buat sunat hukum dia. Apabila Sayyidina Umar kecek lagu tu, maka Sayyidina Ali cuik Sayyidina Umar. Hadis tu sekerak yang orang baca. Kok Sayyidina Umar? Kok panjang lagi? Sayyidina Ali cuik. Dia kata, "Ya Umar, aku dengar sendiri daripada Nabi. Siapa dia yang cium Hajar Aswad, maka Tuhan akan bangkit ke Hajar Aswad ini di hari akhirat dengan mulut dia dan tangan dia. Dia akan syafaat orang yang siung dia." Oh. Jelas. Nah. Jadi banyak kena cerita orang ambil cerita Sayyidina Umar. Cerita Sayyidina Ali lepas dulu. Jadi disebut di dalam kitab-kitab lagu tu lah cerita dia sebenarnya. Orang tak suka cium Hajar Aswad terpulang kepada demo. Kelebihan itu tidak wajib. Kita pun tidak ayat wajib. Cuma benda itu kelebihan dan Nabi pernah buat kena buat lagu tu. Pengumuman. Penyertaan umrah dan ziarah mahabbah Februari ini masih dibuka untuk 5 orang lagi. Sila hubungi Ustaz Fakhrul Razi dengan segera. Nombor dia 013-922-9048. Pendaftaran terhad sehingga minggu ni dah saja. Lewat menara tu. Tak tahulah duduk balik belakang lah kapal tu ubah pun. Dia kata kalau duduk belakang lambat sebab depan tu cepat lagi siapa.
Bila deh, kau ada soalan lagi kau? Jadi ketua jemaah kita akan nak briefing rakyat secara kasar deh, cepat-cepat. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan molek lah. Supaya tak timbul persoalan. Kadang-kadang soalan ni sebab kita tak dengar. Bukan sebab tak tahu deh kita orang-orang yang ada. Wallahualam. Tawaf wada. Mojo tanya. Tawaf wada ni lepas pada kita siap apa semua ni. Tiga hari tu. Sebelum kita nak naik kapal tiga bel ke apa? Ke Yamir ni. Ke Yamir. Lepas dah Mekah nak pergi ke Yamir. Okey, sudah berlaku dah. Kejap kita beli bagai berlaku dah. Kita akan panggil ramai-ramai. Kita akan buat tawaf selamat tinggal kepada Kaabah. Mazhab kita wajib. Wajib kena tawaf. Kerana nak tinggal Kaabah lebih daripada dua marhalah. Gi kita orang yang ramai, siap belako dah, beli belako dah, sudah belako packing barang ke semua. Gi kita tawaf 7 kali. Niat kena niat suku deh. Saya niat dah tawaf. Tawaf wadak kena niat suku. Tak masuk dalam niat umrah. Jadi saja aku tawaf wadak kerana Allah Taala. Tawaf 7 kali sudah. Okey, tunggu bah lah. Tunggu di hotel, tunggu di bah. Lepas tu, nak pergi airport ke apa dia. Tawaf wadak tu kena buat lah. Memang orang buat. Wajib dalam mazhab kita dah. Khilaf ulama tapi hak muktamadnya wajib. Cuma masalah tawaf tadi. Tawaf sendiri ya, kalau nak buat umrah semula untuk tidak dengan jemaah. Maka lah ni kalau tawaf kata afdal lah. Afdal ibadat tu tawaf. Maka lah ni tawaf kena pakai air. Kalau kita pakai biasa tak ada. Jadi kita pukul 3, pukul 4 pagi kita nak tolak ke airport lah untuk pergi ke Yamin. Jadi pukul 3 ni kena pakai air tu. Untuk tawaf beda. Pakai air dia bukan niat air. Pakai nak telik supaya dibenarkan masuk. Lepas pada tu lah, baru pakai air biasa. Tawaf kudung ni tawaf selamat datang . Dalam bab umrah tak ada tawaf kudung. Kalau muktamad tawaf kudung dalam umrah tak ada. Dalam haji sahaja. Tawaf kudung ni ia panggil tawaf selamat datang. Kita mula-mula jumpa Kaabah, sunat keliling 7 kali dulu, tawaf selamat datang. Lepas tu baru nak tahiyatul masjid kau apa dia lepas pada tu. Tawaf kudung ni. Jadi tawaf umrah ni siapa tu buat tawaf rukun lalu. Tawaf ifadah dia panggil. Tawaf rukun selalu tak payah tawaf. Tawah kudung dia panggil. Ya, nampak. Soalan ni kata kalau tengah tawah tu kena beruk pun. Naji. Gini. Ia ada benda yang ma'fu anhu, yang tidak dimakfu anhu. Kalau benda yang dimaafkan dalam kitab fiqh antara je najis burung. Nak kata mana? Kalau penting kita jangan pergi segeling. Mana Nak pergi, nak pergi tepuk. Jangan. Kalau kena kau tanya tawah kau ke apa dia, mungkin kau tepat terbuka lagu tu. Burung duk main keru, maka dimaafkan. Kalau boleh, janganlah berlaku. Tapi mungkin kau burung, payah nak kata nak kawal lagu mana. Masuk ke kategori benda yang dimaafkan. Jadi, masalah yang melibatkan kategori untuk ziarah selain pada umrah ni, boleh tanya lah tengok tetapi. Cuma ada soal dia kata ubat ke apa hal buah ke apa tadi, mesti ada jawab. Ubat apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk tentatif ziarah perjalanan kita, kita ni terbahagi kepada dua jemaah. Sebab yang jemaah yang lewat tu kita buat grup lain lah, sebab dia menaiki flight lain untuk ke Cairo sahaja. Yang bakinya daripada Cairo ke Mekah apa semua tu sekali dengan jemaah awal. Saya baca tentatif 10 Februari tu bagi jemaah yang pertama tu, tiga jemaah yang lewat lah yang kedua. Ada 8 orang atau 10 orang tu berkumpul pukul 9 pagi di KLIA. Dan sesi tadi mah pukul 7 pagi tu kita akan check in.
9.50 tu flight berlepas ke Doha, transit 2 jam lebih di Doha, then connecting ke Cairo lah. Untuk 8 passenger ataupun 10 passenger tak silap yang dah start lewat lah. Jadi diorang akan sampai kat Mesir lebih kurang pukul Nebetel, then akan disambut waktu kita di Mesir lah, Nebetel waktu Mesir. Dia akan disambut oleh ada orang kita sana dan check-in dan makan malam. Bagi jemaah yang daftar awal, kita bagi grup yang nombor 2 kena hadir kat KLIA pukul 12 tengah hari. Dan sesi tak lemak lebih kurang, pukul 2 kita check-in dan pukul 4 tu kita masuk ke balai lepas. Dan kita terbang lebih kurang jam 5.35 petang dan transit di Jeddah lebih kurang 2 jam. Dia akan sampai pukul 1.30 pagi, ada 11 ribu lewat lah. Dijangka tiba 1.30 pagi dan pukul 3 pagi tu kita check in hotel dan market. Lepas tu yang lain tu boleh baca sendiri lah, lebih kurang tentang ziarah tu. Cuma tu paling pentingnya airport lah, untuk kehadiran tu kalau boleh kita on time lah. Kalau pukul 12 tu maknanya bila ada berlaku lah. Kalau pukul 9 pagi tu, pukul 9 pagi. Sebab 9 pagi tu 10 orang tu tak banyak sangat masa untuk kita check-in. Yang untuk tengah hari tu memakai masa juga, 2 jam juga untuk check-in. Jadi masa tu kalau boleh on time lah. Tak nak jadi serupa yang ziarah mahabah satu itu, jadi kena kabut. Pasti je lah masa tu. Lepas tu yang lain lebih kurang tentang ziarah tu kita akan update balik lah, sebab ada masa yang tak confirm lagi. Cuma kita bagi awal-awal lah untuk persiapan tengok tentatif macam mana. Lepas tu cara macam pemakaian di Mesir tu bagi lelaki tu, kita boleh kalau boleh pakai seluar lah, sebab di Mesir tu dia pure air pakai kain. Air mana jadi, jadi malu lah kalau pakai kain ni di Mesir. Tak boleh seluar, jubah ke, pakai kasut, baju sejuk. Sebab kita gini mesti sejuk. Lepas tu kat Mekah tu yang mesak melek dah. Pasal ada saudara kita tengok live tadi, dia tanya pasal ubat. Pasal ubat kalau bawa cecair, kena packaging dalam luggage bawah, dalam perut kapal. Kalau nak naik atas, luggage untuk atas, satu botol tu paling kurang 100ml sahaja. Kalau lebih dia tahu, dia tak boleh masuk. Masih ubat gigi kalau nak naik ke lagi syatah tu pun 100ml lah. Dia bukan masalah ubat gigi, bekas ubat gigi tu masalah. Sebab pernah berlaku, sahabat kita pergi, dia bawa ubat gigi besar, kena teher nak masuk ke flight tu. Jadi saya tanya lah apa dia masalah. Obat gigi, kau bunuh gigi, bekas obat gigi lah. Dia kata bekas obat gigi. Jadi sahabat kita pun boleh lah obat gigi tu ambil, pergi bekas dia. Jadi untuk cecair, untuk datang tu 100ml sahaja. Tak kira lah perfume ke apa semua ke. Kalau untuk bawa ubatan macam ubat-ubat debu ke traditional, jus tu boleh lah kita packing untuk lagis bawah lah. Balut siap-siap apa semua lah. Itu minyak cakapuk boleh. Minyak botol kecil-kecil lah, jangan lebih daripada 100ml untuk datang lah. Kita lebih kurang baca lebih kurang sendiri. Nanti perubahan dari semasa ke semasa kita akan update dalam grup lah. Lepas tu pasal visa tu anda dah, saya dah print semua dah. Nanti dia pun anda baca, saya bagi sekali nanti cerita baru. Sekali dengan apa? Tekad lagi. Hari apa nama? Nama lah ya. Hari ni kita akan bagi bid dulu lah. Nanti depok saya akan bagilah untuk penerbangan awal tu, akan bagi visa untuk masuk Saudi. Kat Mesir pun dia akan cok. Itulah macam habis hari ni dia biasa jadi. Habis tak anak ayah tu biasa jadi lah. Jadi grup yang pertama pagi tu kita ada wakil lah untuk bawa ni. Memang tak payah risau lah. Nanti kita akan jumpa di kat Cairo semua lah. Grup satu dengan grup dua. Nanti gaul-gaul kita update semasa ke semasa. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak ada tanya-tanya juga pada kita. Jadi alhamdulillah dan selesai juga kan menjadi kita mudah-mudahan sedikit perkongsi ilmu itu dapat menambahkan pengetahuan kita sebagaimana Allah Ta'ala dan Nabi Suhu sentiasa menambahkan ilmu. Jadi kita berdoa lah ni, banyak-banyak berdoa supaya Allah Ta'ala mudahkan urusan kembara kita dan terima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada soalan lagi, orang kau beliau? Dia dore ada alkohol. Alkohol ni masuk dari kategori najis lah. Apabila najis ni tak syarat tayin umrah. Tayin kita nak buat semayah pun tak boleh lah. Sebab alkohol ni kan. Alkohol ni ada dua, kita sebut dah dulu. Alkohol dinet tu tak boleh. Alkohol dia tulis D-E-N-A-T. Dinet tu tu waktu alkohol. Kalau alkohol aqua, A-Q-U-A tu aqua tu, alkohol air tu waktu tak apa. Cuma bak alkohol ni bukan bak umrah saja, tayin semayah pun tak boleh lah. Gitu. Tapi tayin bukan tak semayah tak apa, boleh guna lah. Cuma ulama kata kalau alkohol dinet tu najis, maka tak boleh pakai. Sebab dia najis ke. Maka tak boleh kita menajiskan tubuh kita tu. Ah. Beres. Jadi kita tutuplah majlis kita ni dengan niat supaya Allah Ta'ala mudahkan urusan kita dan Allah Ta'ala beri kita keikhlasan di dalam satu-satu amalan. Kita baca Al-Fatihah. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Riba Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Maka saya berharaplah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangan sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.